Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the first international, international conference, conference on social studies. studies. First of all, let us praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala because for his studies and his blessings, we can come together without a hitch here. Today, this morning, at this event, the first international conference on social studies with the strengthening social studies education in society 5.0. Second, let us send salawat and pray to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has led us to the path of light and left the darkness in this life. Before we move to our agendas, please allow me to introduce myself. My name is Yanuar Susilo Indarwanko, as a Master of Ceremony today, and my MC partner, Karunia Santi. The Honorable Chancellor of Lambung Mangkurat University, Mr. Professor Dr. Ahmad SEMSE, e. and the representatives, the Honorable Chief Executive, Mr. Syaharudin MA. The Honorable Our Outstanding Speakers today, Mrs. Christine Tini, PhD, as a first speaker. Miss Nola Pibriani Bit Salman, PhD, as a second speaker. Mr. Professor Dr. Muhammad Mahzan Awang, as a third speaker. Mr. Professor Dr. Dara Supriyatna, MED, as a fourth speaker. The Honorable Mr. Prof. Dr. Dr. Randus R.C. swarmansha Abbas, BAMPD, as a fifth speaker, and to the Honorable and Blessed Audience. To the Adorable Audiences, let us take this opportunity to present our schedules today, as follows. First, opening. Second, singing Indonesia Raya. Third, Watching the traditional Banjar dress Radat Rahayu. Fourth prayer reading by Mr. Muhammad Rida Ilhami MPD. Fifth inauguration of Appropriate Management for 2022 until 2027 periods. Sixth, the signing of Apripsy management decree for 2022 until 2027's period by the chief of Apripsy management. Seventh, photograph session with the Apripsy management members by the event committee. Eight, time speech from the chief from the selected chief of Apripsy management. Professor Dr. Dr Anis Ersis Warman Shabas, BA MPD 2022 until 2027 spirits, and also the launching of APRIPSU website. Nine. The speech from the Chancellor of Lampung-Mangkurat University, Professor Dr. Ahmad SEMSE, -E, or the represented. Then, welcoming speech from the SIP executive, Mr. Dr. Shaharuddin MA. 11. This presentation of the material by the resource person and guided by Mrs. Mutiani MPD. 12. Discussion. 13. break. 14th parallel session by Mr. Muhammad Reski Nurhandi MPD. To the honorable audience, entering our first agenda is opening. Let us say basmalah together. Our entering our second agenda is sing Indonesia Raya to the audience. You may stand up. to the audience, let's sit them. The next agenda is watching the traditional Banjar dance Radha Prahayu. Ladies and gentlemen, please enjoy the show. Tari Radarai adalah sebuah tarian istana Banjar Kalimantan Selatan yang didirikan oleh I'm <tries> not Thank you so much for the amazing performances. Now we are moved to the next agenda. The upcoming agenda is a praying which will be delivered by Mr. Muhammad Rida Ilhami MPD. To Mr. Muhammad Rida Ilhami MPD, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati, memohon ampun, serta mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya memimpin dengan cara Islam ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik salim wa radita ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syekirin. Hamdan yuafi niamahu wa ikhwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalalika wajahikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Tuhan kami dengan segala kebesaran dan keagunganmu. Tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur serta kehadiratmu. Ya Allah, berikanlah kami yang saat ini hadir dalam acara The First International Conference on Social Studies, keberkahan dunia maupun akhirat. Tiada harapan dan dambaan kami dalam melaksanakan kegiatan ini, melainkan mengharapkan barokah dan ridomu serta selalu menyertai kami. Ya Allah, Tuhan kami dengan rahmat dan kasih sayangmu, Sungguh bangsa kami tidak henti-hentinya melakukan ikhtiar dalam upaya terus-menerus membangun peradaban bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi. Sungguh kami juga menyadari firman-Mu bahwa Engkau tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadikanlah kami semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan jauhkanlah kami dari sifat kubur nikmat. Ya Allah, Ya Alim, Engkau yang maha atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar dan tumbuh berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmumu. Jagalah yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalanmu sebagaimana yang engkau perintahkan. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan pemimpin-pemimpin kami, kesalahan guru-guru kami. Terimalah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Our next agenda is an inauguration of APRIPSI management for the 2022 and the 2027 experience. Izinkan saya untuk membacakan susunan pengurus asosiasi program studi pendidikan IPS Indonesia, APRIPSI, periode 2022-2027. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penasehat, Profesor Dr. Nana Supriyatna, M.Id., UPI, Profesor Dr. Wasino M. Hume, UNS, Profesor Dr. Hasa Priya, M.Id., UPI, Profesor Dr. Suswandari, M.Pd., UHAMKA, Profesor Dr. Suswandari, M.Pd., Profesor Dr. Bambang Suwiakto MHM. Profesor Dr. Dr. Andus I. Siarta, MS, Undiksa. Profesor Dr. Warsono, MS, UNESA. Susunan pengurus. Ketua Umum Profesor Dr. Dr. Andes Ersis Warmansyah Abbas, BA, MPD. Universitas Lambung Mangkurat. Ketua 1, Dr. Rudi Gunawan MPD, UHAMKA. Ketua 2, Profesor Dr. Dewi Lisnur Setiawati, MSI, Universitas Negeri Semarang. Ketua 3, Dr. Andes Nasution, MHUM, MED, PHD Universitas Negeri Surabaya Ketua 4 Dr. Dr. Andes Saliman M.Pd Universitas Negeri Yogyakarta Sekretaris Jenderal Dr. Supardi S.Pd M.Pd Universitas Negeri Yogyakarta Sekretaris 1. Jumriani, S.Pd., M.Pd., Universitas Lambung Mangkurat. Sekretaris 2. Sujarwo, S.Pd., M.Pd., Universitas Negeri Jakarta. Sekretaris 3. Musyarofah, S.Pd., I. MPD, Universitas Islam Negeri khas Jember. Sekretaris 4, Asnan Purba, LC, MPDI, Institut Taskia. Bendahara, Dr. Erlina Wiyanarti, MPD, Universitas Pendidikan Indonesia. Wakil Bendahara 1, Mutiani SPD MPD Universitas Lambung Mangkurat. Wakil Bendahara 2, Mina Holilah SPD MPD Universitas Pendidikan Indonesia. Divisi Organisasi Ketua Dr. Jajang Hendar Hendrawan SPD MPD STKIP Pasundan. Sekretaris Dr. Ratna Puspitasari SS MPD Institut Agama Islam Negeri Syekh Nuryati Cirebon. Anggota Divisi Organisasi Dr. Ahdar Esos MPD Institut Agama Islam Negeri Parepare -Pare, Sulawesi Selatan. Dr. Asep Mahfuz MSI Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. I Nyoman Ruja SU Universitas Negeri Malang. Hasni SPD MPD Universitas Negeri Makassar. Dr. Irwan Abbas SSM Hum Universitas Khairun Ternate. LD Mulyana SPD MPD Institut Pendidikan Indonesia Garut. Itanis Tiana Esos MA Hum Institut Agama Islam Negeri Madura. Divisi Divisi Informasi, Ketua Dr. Sukma Perdana Prasetya, SPD MT, Universitas Negeri Surabaya. Sekretaris Dr. Syahrudin MA, Universitas Lambung Mangkurat. Anggota Dr. Hayu Permana SAG MHUM, Universitas Indraprasta PGRI. Dr. Victor Novianto SPD MHUM, Universitas PGRI Yogyakarta. Dr. Dr. Randa Aminuyati, MSI, Universitas Tanjung Pura. Muhammad Reski Nurhandi, MPD, Universitas Lambung Mangkurat. Muhammad Asmi, SPD, MPD, Universitas Mulawarman. Arif Hidayat, SPD, MPD, UPNESA. Nurul Ratnawati, SPD, MPD, Universitas Negeri Malang. Hajah Siti Azizah, SAG, MSI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dr. Ada Hajah Sakilah, MPD, Universitas Islam Negeri, Suska Riau. Divisi Kurikulum, Ketua, Dr. Sudrajat, MPD, Universitas Negeri Yogyakarta. Sekretaris, Dr. Puji Lestari Mhum Universitas Negeri Semarang. Anggota, Dr. Dadang Sundawa, MPD, Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. Heri Porda Nugroho Putro, MPD, Universitas Lambung Mangkur. Dr. Nuansa Bayu, Segara, SPD, MPD, Universitas Negeri Surabaya. Dr. Ajat Sudrajat, MPD, UT. Dr. Srianto, MPD, UMP. Yusuf Falak, SPD, MPD, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Muhammad Said, SPD, MPD, Universitas Negeri Makassar. Divisi Publikasi Ilmiah Ketua Dr. Ismi Rajiani MM ULM Sekretaris Nur Hamid UIN Walisongo Semarang Sekretaris Anggota Asmi Patricia, SS MHum PhD UNP Dr. Budi Mirvan, MPD, UNP. Dr. Alfiana Yuli Avianti SEME, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. Iwayan Kertih, MPD, Undiksa. Ali Imron, SSOS, ME, UNESA. Lutfia Fati Puspusari, SPD, MI, UIN Malang. Andri Nur Hardiansah, MSI, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dr. Randa Harisnawati, MPD, Stikip PGRI Sumatera Barat, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Profesor Agusti Evi, MIPHD, UNP, Sekretaris Dr. Dr. Randa Arni Fajar, MPD, Stikip Pasundan. Divisi Penelitian Penulisan Jurnal dan Buku. Ketua Dr. Huriah Rasman MPD Universitas Islam Bandung. Divisi Pengabdian pada Masyarakat. Ketua Dr. Desi Sabitri MSI UNJ. Divisi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Ketua Profesor Dr. Deasi Arisanti MSC ULM. The next agenda is the signing of appraisal management decree for 2022 until 2027. Kepada Bapak Profesor Dr. Nana Supriyatna, M.Ed. Dipersilakan. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilantik ketua umum atau RT silakan bukan Prof. Ya dokter Supardi. Silakan Pak Pardi. Pardi dosen FMJ, sudah diragukan lagi. dari mana LN. Oke, okay. uh, yang lainnya jangan ngiri, duduk di belakang aja ya. Baiklah, saya sudah diberi Naskah untuk dibacakan di sini di akan dibaca. Nah, seperti nah, penelitian ya, pengurus lain mohon berdiri. Silakan. Biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Asosiasi Program Studi Pendidikan IPS Indonesia yang tingkat APRIPSI masa bakti tahun 2022-2027 dengan memanjatkan puji syukur hadiat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu tanggal 12 November tahun Bahwa, Saya Nana Supriyatna Ketua Dewan Penasihat Apripsi dengan resmi melantik saudara berdasarkan sama hasil musyawarah nasional yang kedua Apripsi tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua saat keputusan nomor 1202 strip miring Apripsi strip miring 2022 tentang susunan pengurus asosiasi program studi pendidikan IPS Indonesia Afripsi masa bakti tahun 2022-2007 sebagaimana tadi dibacakan uh, susunan pengurusnya melantik dan mengukuhkan saudara sebagai pengurus asosiasi program studi pendidikan IPS Indonesia Apripsi masa bakti tahun 2022-2027 Saya dan semua mampu dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai amanat organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apripti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Banjarmasin, 12 November 2022. Ketua Dewan Penasihat Apripti saya sendiri Nana Supriyatna. Sekian. Kepada Ketua Terpilih Apripsi Periode 2020-2027 Dipersilakan untuk Memberikan sambutan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Rektor ULM yang diwakili oleh Profesor Ati Minati, yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Apresi Profesor Nana, dan yang terhormat seluruh pengurus yang nggak bisa disebutkan satu persatu dan hadirin lainnya. Saya mengucapkan terima kasih dipercaya dan hari ini dilantik dan dengan teman-teman sebagai pengurus Apresi 2022 sampai 2027, Saya berbicara untuk tiga hal saja. Yang pertama saya berterima kasih kepada pengurus yang dulu saya juga pengurus ya, yang telah membangun apresi dan ini saatnya kita untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan IPS di Indonesia. Yang kedua saya menginginkan adanya kerjasama yang lebih erat, apakah itu dalam bentuk penelitian, dalam bentuk pertukaran dosen, mahasiswa, dan sebagainya? Yang ketiga, seperti yang kita idamkan, kita harus mempunyai minimal lima mata kuliah yang sama supaya kita bisa tukar-menukar, dan untuk itu kita harus didukung oleh semangat kita, oleh kerjasama kita yang akan kita mulai pada tahun depan. Bukan tahun ini. Tahun ini kita akan merencanakan beberapa hal dan perlu saya kemukakan untuk itu nanti kita adakan rapat sedikit agar itu lebih mantap. Dan saya ingin kita tidak berperkara lagi, kita tidak bersoal lagi, tetapi kita bagaimana mengaplikasikan itu. Untuk itu kami sudah membuat website yang mungkin nggak akan terlalu memalukan, tetapi baru saja dimulai. Segala sesuatu nanti akan kita transparansikan. Termasuk kegiatan kita dan dukungan moralnya. Kita berterima kasih pada hari ini kita memulai misalnya dikasih modal 60 juta. Dan saya minta pada bendahara satu sen yang dikeluarkan harus lewat harus diumumkan di website apa rencananya, dan kita tidak memandang, "Oh, ini ULM, ini UNJ, oh, ini UPI, universitas gede, kita nggak mau tahu itu." Dan satu lagi pesan sambungan saya, saya berterima kasih pada teman-teman dari UIN IAIN yang sudah bergabung. Mari kita sama-sama untuk itu. Saya kira pendek saja, karena kita akan memulai kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Okay. Itu Pak Nana aja. Atau Pak Bambang. the next agenda is launching a prepsi website to Professor Dr. Nana Supriyana, M.Ed. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrahmanillah kita menyambut website yang sama-sama akan kita isi untuk kegiatan kita berjejaring, bekerja sama, mohon semuanya anggota pengurus apripsi aktif di sini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita luncurkan website ini yang akan menjadi media komunikasi, media promosi untuk kemajuan apripsi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is an introduction from the Chancellor of Lambung Mangurat University, Professor Dr. Ahmad S.E. M.S.E., which will be represented by the Vice Dean for Academic Affairs, Professor Dr. Haja Aktik Winarti, MPD MSc. To Professor Dr. Haji Aktik Winarti, MPD, time is yours. Mohon maaf sebelumnya, suara saya lagi agak bermasalah, Bapak Ibu. Jadi, agak serak-serak, seksi gimana gitu ya. <laughs> uh, let me deliver greetings and apologize from Profesor Ahmad Alimbahri. Bahri, because uh, he cannot attend this conference and he has. Another uh, activity in ULM, jadi mohon maaf, beliau menyampaikan salam tidak bisa hadir pada hari ini dan memberikan saya tugas untuk menyampaikan welcoming speech sekaligus membuka kegiatan hari ini. Mohon izin, Prof. Nana, <coughs> Prof. Ersis, Bismillahirrahmanirrahim, the honorable, the head of social science department. Faculty of Teacher Training and Education Lambung Mangkurat University Pak uh, Dr. Saharudin S.Pd., M.A. The honorable the head of Social Science Study Program as well as chairman of APRIPSI 2022-2027 Professor Dr. Tandes Arsif Abbas, B.A., M.Pd. The honorable Mr. and Mrs. Apripsi Management, the Honorable Speakers of the International Conference on Social Studies in 2022 Ms. Christine Pinay, PhD from Charles Darwin University, Professor Dr. Muhammad Mahzan Awang from the National University of Malaysia, or UKM, Nola Fibriani Binti Salman, PhD from Muhammadiyah Islamic College, Singapore, Profesor Dr. Nana Supriyatna M.Ed. from Indonesia University of Education or UPI, and Profesor Dr. Dr. Andres Ersis Abbas, B.A. M.Pd. from Lambung Mangkurat University. All distinguished speakers at the international conference from ULM and other universities in Indonesia. All participants who participated in this conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, best wishes to all of us. Alhamdulillah, Alamin. A prize is given to Allah, God the Almighty, the most gracious and the most merciful. For his blessings to every of us, so that we have an opportunity to attend this conference in good health. Salawat and salam Always be upon our Prophet Muhammad, wasalam, his family, companions, and those who follow his steps till the day of judgment. Ladies and gentlemen, it is our greatest pleasure to welcome you to the International Conference in Social Studies, the first international conference on social studies with the theme strengthening social studies education in society 5.0 this conference is also the inauguration of the afp management for the 2022 to 2027 period as we see before yeah. this conference which is held by social science education study program faculty of teacher training education lamo university was carried out offline and online. It was attended by lecturers from social studies education study programs throughout Indonesia who were members of APRIPSI. The international conference theme is like uh, we see in uh, front strengthening social studies education in society 5.0. Hopefully, it will become a forum for university. researchers to share various knowledge, to share various research results related to strengthening social studies education in the era of society 5.0. This international conference will benefit the development of social studies education, not only in ULM, but also in all social studies education study programs in Indonesia. Our sincere gratitude goes to everybody who is involved in this conference. The head of social science department, Pak Saharudin, terima kasih. The head of social science study program, Prof. Ersis, terima kasih. The honorable and distinguished speakers, uh, Dr. Christine Pine, Prof. Dr. Muhammad Mazan Awang, Nola Fibriani, Binti Saman, PSD, Prof. Dr. Nana Supriyatna, MAD, And Profesor Dr. Dr. Nus Asis Permansabas, and distinguished delegates and guests, fellow participants, and last but not least, all the organizing committee staff members for their hard work during the preparation and the running of this conference. Anak muda semua ini sepertinya ya, komite member ini. luar biasa. Let me finally wish you all the best in your active participation to share knowledge, practices, as well as to establish relation to one another in developing social studies education during this conference. Ladies and gentlemen, let me open this uh, seminar by reciting Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. I declare. The international conference on social studies education, sorry, the first international conference on social studies education 2022 is officially opened. I'm sure you will have rewarding exchanges today, and I wish you every success with this important conference. Thank you very much. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sukses berkonferensi dan setiap pengetahuan, setiap ilmu yang Bapak Ibu share dengan semua orang di sini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih amin ya alamin. The next speech is from our chief executive, Mr. Dr. Sharodin M.A. Now we have invited Mr. Dr. Sharodin M.A. to give his speech. To Mr. Dr. Sharodin M.A., the time is yours. The honorable Rector of Lambu Mangkurat University, the honorable Dean Faculty of Teacher Training and Education of Lambo Mangkurat University, the honorable general chairperson and members of the Indonesian Social Studies Education Association Apripsi, distinguished speakers and seminar participants and the first international conference on social studies times strengthening social studies education in society 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Greetings to all of us. Praise be to gratitude. Let's always pray for mercy and compassion to Allah Subhanahu Wa Taala. Good almighty. Hopefully salawat and greetings will always be poured on. Out to Prophet Muhammad wa sallam, and his family, friends, and all his followers until the end of time. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to welcome uh, all the speakers to the first international conference on social studies through hybrid with the big time Strengthening Social Studies Education in Society 5.0. Welcome to Rambu Mangkurat University. Hopefully, this is the beginning to build the wider network in spreading the common good through various academic activities. Second, I am deeply grateful to the university and faculty leaders who support this activity. <laughs> this activity is expected to be carried uh, out regularly and continuously, so that an academic atmosphere is always built on this beloved campus. Third, I would also like to thank all the speakers who participated in this conference for sharing their knowledge with all conference participants regarding the development of the world of education and current society 5.0 issues. Nowadays, rapid technological developments have brought society into a new era that we know as Society 5.0. The concept of society 5.0 emphasizes the balance of human role in using technology. The use of technologies such as uh, artificial intelligence and Internet of Things robots to big data is not only useful for easing human role, but also to support the realization of stability in life, for example, in the field of economic and social growth, which is part of the Sustainable Development Goal SDGs. Ladies and gentlemen, finally, thank you for the committee who have worked hard for the success of this activity. with good cooperation, of course, this activity will go well. if there are shortcomings and mistakes, it is activity on behalf of, of the head of the social studies education uh, study program, wlm. an entire committee, i would like to apologize profoundly. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let us move to our main agenda, the first International Conference on Social Studies With them strengthening social studies education and society 5.0, which will be guided by the social studies lecturer, Ms. Mutiani MPD. To Ms. Mutiani MPD, the time is yours. nggak lah ya bisa satu aja lah kalau kayak itu biar yang pasti kode switch yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, okay. first of all, this is an honor for me to guide our discussion for panel session of the first international conference on social studies with the team strengthening social studies education in society 5.0. Tuh biasa. I just feel nervous. <laughs> so uh, I feel so yeah. <laughs> okay. Uh, we have an, uh, a lot of incredible speakers for our international conference. Uh, our our first speaker is Miss Christine Penny PhD. Hi, Christine. Can you hear my voice, Christine? Good morning. Can you hear me? Good morning. Hello, Christine. I cannot hear your voice. Yes, yes. I'm talking. So now, Christine in Darwin. Hello, Australia. Good morning. Hello. Good morning. Enggak on mic. Dengan salam ini. Can you hear my voice? Good morning. Eh, saya mau masuk pada suaranya. For the second speakers, Miss Nola Febriani is HD. Yeah. Miss Nola. Assalamualaikum. Good morning. Hi. Mister, uh, from Singapore. You can speak Indonesia, right? Yeah. Can speak Mandarin as well. Okay. Um, and the third speaker will deliver for uh, from Professor yeah. Dr. Muhammad Mazan Awang, and he already sent his video to share for the next time. And I'd like to say for Uh, yeah. Profesor Dr. Nana Supriyatna M.Ed. as the fourth speaker, please come to me in front of. Yes. <laughs> yes. And the fifth speakers is Profesor Dr. R.C. Salman Abbas M.Ed. will be presented by Profesor Dr. Desi Arisanti come with me in front. Of Okay, Christine. Good morning. Can you I'll start with that. Can, can you hear me? Can you hear me? Good morning. Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello? Okay. okay. Okay, I can, can hear, you hear your voice. You can hear me? Yes? yes. Can you hear me? No. Yes. yes, yes. Okay, I'll start. Hang on, I'll just put my timer on. Okay. Terimakasi Atas Undunga. Saya akan coba pakai bahasa Indonesia, semoga bisa paham. Saya memang pakai uh, bahasa sederhana, tetapi kalau mau yang lebih rinci, -rinci tolong membaca paper saya. Saya mau membilang uh, terima kasih dan atas Pak Esis, ini sudah kali kelima saya berbicara sama ulam dan um, ULM, dan saya rasa seperti keluarga, ya kali. Tiga. Saya juga menghormati Pak Nanan, teman dari UPI, dan semua uh, speaker lain, dan semua peserta. Saya syukur sekali uh, ada undangan ini. Nah Hari ini topik saya, Strengthening Social Studies Education for Pancasila 5.0, Backgrounded by Society 5.0. Oke, okay, mari kita mulai mulai sama doa. Tuhan yang maha kuasa, kami datang dengan rasa syukur dan kehidupan dan tujuan hidup bersama dalam keberagaman. Kami meminta bimbingan dan ketapanmu untuk proses mengajar dan belajar serta ber berkomunikasi, berinteraksi, berperlaku, baik di keluarga, di sekolah, di kampus, dan di masyarakat. Semoga selalu berada di dalam kemuliaanmu. Amin. Nah saya akan bilang Gede from Australia itu sama seperti Selamat siang ya kenakan saya saya nama Christine Fini saya pengalaman di Indonesia sejak tahun 2003 saya sering kali berbicara semangat gotong royong nah, ini kalau tanya teman Mutiara juga uh, saya selalu bilang semangat atau semangat gotong royong kalau saya mendeskripsi Indonesia saya akan bilang berwarna-warni dan itu indah. Melanjutkan, kita dalam situasi ini melihat uh, krisis kalau kita climate change peran di Ukraine uh, masalah di, di Taiwan China yang mau uh, masukin ada juga yang bilang ada merusakkan karakter. kalau kita, kita lihat isunya ada ada yang rasa kes, kesendirian dan ada juga kemungkinan dalam krisis yang kita sedang uh, pengalaman. Melanjutkan, kita harus tanya bagaimana kita datang ke sini. Nah, kalau kita melihat dalam uh, buku Society 5.0, itu ada banyak tulisan tentang uh, Industrial Revolution satu, dua, tiga, empat, ya. Jadi sekarang kita punya industrialization. Itu sangat cantik untuk uh, mata. Karena itu bilang, oh kami bisa memiliki kenyamanan, kenyamanan. Ada fokus pada kenyamanan. Jangan lupa itu, itu yang fokus besar kalau membaca buku Society 5.0. Nah juga yang ya yang akar krisis kita punya politically induced conflict avoidance. Itu maksudnya kami enggak mau uh, buat masalah, jadi kalau beda dari orang lain, toleransi saja. Nah ini menjadi semacam cultural blindness, seperti kami enggak bisa melihat pendapat orang lain. Dan juga cultural boundedness, itu semacam kita pikir semua sama seperti kita. Juga uh, akar krisis itu ada fokus pada individualism, terlalu besar. Kemudian, kemudian ada uh, meningkatkan sama teknologi yang sangat cepat sampai kita tersasat, pikiran tersasat, perasaan tersasat. Itu juga uh, industrialisasi itu um, uh, tidak terlihat kenapa ada masalah dan isu ini. Kemudian, Masyarakat menjadi apathy. Ini masalah besar sekali ya. Itu yang krisis yang benar. Kita menjadi apathetic. Nah, waktu kami menjadi apathetic, artificial intelligence and the internet of things menjadi cantik, menjadi baik, menjadi kita harus memiliki. Oke. Okay. Dan sambil itu, teknologi itu Uh, media bilang, oh teknologi itu menyelesaikan semua masalah. Wah, luar biasa, teknologi bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Tetapi kalau 5.0 itu bilang people centric, super smart society. Kalau people centric. Itu masuknya orang bisa uh, pilih bagaimana kita tahu moralitas, tetapi kalau kita lihat sejarahnya, uh, guru social studies IPS pasti tahu, ya, yeah, sejarah penuh sama masyarakat dan uh, manusia, racism, genocide, slave trading, dictators, feudalism, colonialism, environmental dilapidation, dan lain-lain. Jadi, waspada sekali kalau uh, ada tulisan people centric karena dasarnya people centric itu di atas teori evolusi dan et teori evolusi itu tidak setuju sama ada yang ciptakan semua jadi kalau saya inspeksi uh, society lima kosong oke okay, also it bilang super smart super smart Nah, tapi bisa tahu itu teknologi 5G, 3G, 4G, sensors in the air conditioning, sensors here, sensors there. ah uh, itu membangun lebih banyak kanker, lebih banyak infertility, dementia, dan uh, kerusakan badan. Jadi, kita harus waspada. Melanjutkan kalau kita lihat lebih dalam kita bisa tahu, cari tahu kenapa karena kearifan lokal dan latihan kearifan lokal sudah tidak lakukan lagi. Kita tidak seringkali memakai kolaborasi dan um, musyawarah prosesnya untuk buat keputusan. Dan uh, ada banyak tulisan kalau membaca tulisan dari seluruh dunia tentang uh, industrialisasi orang tidak harus pikir. Tidak harus refleksi, harus cuma ikuti fabrik. Jadi, uh, kami hilang bagaimana kita terhubung. Oke, okay. jadi kalau kita punya masalah itu, kita harus kembali ke kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal ada banyak dongeng, ini salah satu dongeng. Saya cari, ini dongengnya The Parable of the Businessman and the Fisherman. Nah, ini kalau mau lihat nanti, kalau lihat di YouTube. YouTube memiliki banyak parabel. Ini yang kalau mau cari The Businessman and the Mexican Fisherman. Saya cuma dua screenshot untuk yang pendek karena waktu pendek ya. Nah, ini bisnisnya bilang, oh dia dia lihat seseorang Mexican uh, fisherman. A fisherman is nelayan. Dan dia lihat ini ini ada empat uh, potong datang ke labahan dengan cepat dengan siang saja bukan sore cuma dua jam di di luar untuk uh, mancing dan dia bilang wah kamu sudah cepat ambil ikan itu kamu lakukan apa dalam waktu bebas nah, bapak Meksikan dia bilang wah saya santai sama keluarga saya Yes, sama ibu, ibu, saya main kita, saya duduk, uh, si bapak bisnisman itu dibilang kepada kamu, pakai waktu bebas untuk membangun um, yang lebih besar. Pakai waktu ambil ikan lebih banyak, dan uh, kalau banyak ikan dan bisa beli lebih banyak perahu, kalau bisa beli lebih banyak perahu, nanti ada fabric nanti ada masuk sama besi, nanti jual besar, nanti punya banyak waktu bebas. Dan Bapak Meksiko bilang, kenapa? Aku sudah ada cukup. Jadi saya bilang, ini ini seperti mengejar angin, chasing the wind. Oke, okay. nah kalau kita lihat dongeng ya bagus kalau kita pakai sedikit waktu untuk refleksi kita bisa tanya apa itu saya menghargai apa itu hidup yang penuh sama vitality itu dalam Society 5.0 sering kali bilang kenyamanan dan vitality apa itu hidup penuh sama vitality oke okay, dan kalau lebih dalam refleksi kita harus tanya How can our biological bodies, sociality, autonomy and spirituality, morality and the natural environment flourish when backgrounded by people-centric, super-smart societies? And then, how can social studies, education, be strengthened? That's what we've gathered here today. Now we know the issues, we know the causes, and we have to really think. How can we do it? So let's return to ka'arifan lokal or Indigenous knowledge. Here's a quote from um, an Indigenous knowledge person from Australia. And he says, <laughs> in uh, anyway, Bapa Yung Kapur Yung Kaporta, dia bilang ada pola di dalam semester alam. Semua punya pola dan pola itu dan uh, wawancara itu mengikuti pola supaya ada kesimbangan. Nah, kalau ada kesimbangan, kita um, um, batasan nasism nah, itu sangat penting karena kalau ada nasism masyarakat rusak ya. Lanjutlah. Jadi kalau kita lihat uh, kearifan lokal Indonesia itu namanya Pancasila. Kita lihat Pancasila. Lima silanya yang ketiga, awal itu tentang hubungan. Hubungan sama siapa? Hubungan satu sama Tuhan. Hubungan kedua itu sama manusia. Hubungan ketiga sama negara. Nah, masuk saya sama semua di dunia, boleh kan? Dan uh, kemudian, kalau sila keempat itu hubungan, proses, proses hubungan. Bagi mana kita bisa punya hubungan itu lewat musyawarah sampai mufakat. Kita tidak harus setuju sama semua latar belakang, kita setuju, setuju bagaimana kita ke depan, bagaimana kita pastikan tujuan kami yang silahkan lima, bagaimana kita pastikan ada keilan sosial. Nah, di dalam itu uh, masuk sama semua ada gotong royong, hati gotong royong, bagaimana Pancasila bisa uh, fungsi, itu lewat gotong royong memperkuatkan hubungan. Kemudian, kalau kita melihat semua masalah lewat lens uh, Pancasila, kita bisa tahu itu grand narrative atau na narasi besar. Ya, masalah Indonesia besar yang ada ya. Sekretarian conflict apathy corruption threats of separatarianism kita sudah tahu ya kenapa kita punya masalah itu karena relational disconnect kerusakan hubungan tetapi kalau kita tahu pancasila itu uh, um, ee kuatkan kami. Udah bisa kita udah tahu dalam preamble pancasila ada struggle, ada berjuang ya. Hidup itu lewat berjuang. Karakter lewat berjuang, bukan dari kenyamanan, bukan dari kenyamanan. Nah, lewat itu bukan people centric super smart society. Itu menjadi God-centric cooperative society itu bukan bilang tidak pakai teknologi, karena contohnya saya sekarang bagaimana kita bisa uh, menolong hang on, I'll just just wait a minute. I'm ahead of myself bagaimana kita bisa menolong guru itu uh, saya akan sarankan pada uh, penelitian saya dari doktorat. saya. Tapi sebelum saya yang society Jepang itu the industrialisasi pakai banyak uh, robot and line line, mereka social high suicide, low birth rates shrinking labor pool, increased cancer sickness. That is there's no younger generation to help their parents. Think about it. Do we really want to go go down the same track. Bagaimana kita benar-benar mau ikuti itu? Waspada, ya. Yeah? Oke, okay, so saran saya, oh sebelum saran saya, ini saya pikir waktu diundang untuk um, conference ini, saya pikir sendiri, ya, yeah, jangan society 5.0, mari kita Pancasila 5.0. So I went through, saya melihat sejarah Indonesia. Kalian semua sudah tahu sejarah Indonesia, ya. Yeah? Ada Ada beberapa bab. Menurut saya, kita sekarang sampai bab kelima. Nah, kalau bab kelima, kami ada kesempatan untuk memperbaiki institutional organization. Supaya kita pakai musyawarah sampai mufakat dengan profesional. Supaya kita pakai gotong royong profesional. Dan uh, kalau kita bisa lewat itu, itu menjadi grassroots governance. Nah, saya berbicara sama pengalaman karena penelitian doktorat saya itu saya uh, menjelaskan sekarang. Uh, saya sama 24 guru di Indonesia, dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, ada uh, orang. Nah, dalam enam minggu, kita berbicara sama video call, sama forum, sama reflective conversations. Nah, dalam itu, kita punya empat tema. Tema awal membangun masyarakat. Kemudian kita fokus pada apa itu konflik dan difference. Itu tema yang uh, course kemarin. Tapi pastikan pasti ada kesempatan untuk tema lain. Kemudian kita memiliki kesempatan tema ketiga. Bineka tunggu ika. Kemudian tema ketiga uh, akan keempat, itu refleksi dan reinterpretation nah karena lewat empat tema itu guru uh, punya banyak processing bisa lihat beberapa jalanan nah aw, uh, akhirnya mereka bisa berjalan dalam kelas sendiri dalam masyarakat dalam keluarga bineka ketunggu ika ini sa, uh, kesaksian dari satu guru ini ibu feni dari pontianak uh, dari dari um, kalimantan juga Nah, Ibu Feni bilang dia memakai pengalaman dia dapat dalam pelatihan guru dengan kelas sendiri. Dan ya, yeah, itu menjadi bagaimana dia bisa mengajar di kelas tidak seperti yang dulu seperti dia guru yang ngomong-ngomong-ngomong saja, tetapi menjadi kolaborasi. Ini juga ada kesaksian dari Ibu Yoni, dia dari Bali. Dia bilang pelatihan ini sangat berbeda dari pelatihan dia sudah pernah ikut. Semuanya duduk saja. Tetapi karena dia ikut pelatihan ini, dia sudah tahu lebih dari teori. Dia sudah latihan Pancasila semacam hidup. Nah, ini karena pendek waktu. Itu kesaksian saja saya bagi hari ini. Tetapi kalau ada kesempatan lain, silakan membaca tesis saya atau hubungi saya boleh. Nah, untuk uh, mau menyelesai ini selesai sama pertanyaan. Bagaimana kita bisa memperkuatkan IPS sampai kita membangun God centric Pancasila lima kosong society. Jadi kita bisa bertanya. saya, kita bisa, kita akan. Silakan men, men, um, menyelesaikan kalimat itu. Kita bisa, ini sebetulnya saya bilang kita, bukan saya. Karena ini project untuk bersama, bukan individual. Kemudian saya menyelesaikan sama doa. Tuhan yang maha kuasa, kami bersyukur atas ketunananmu dan semangatmu di antara kami. Kami menghargai hidup bersama dan belajar dari masing-masing. Tunjukkan kami dan bantu kami untuk hidup dengan menghormati semua orang, mendengarkan baik-baik, mendorong, dan memperkuat hubungan kami dengan kemuliaan-Mu. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau saya buat salah sama bahasa atau kesalah asumsi. Semoga ini menjadi kesempatan untuk pikiran kita semua. Silakan kembali ke Ibu Mutiara. Oke, okay, uh, thank you very much for your speech and also delivery in Indonesia. I really appreciate about that. Thank you very much. Uh, jadi Christine ini adalah orang yang saya kenal pada tahun 2014 ketika saya S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kami bersama itu datang ke Banjarmasin diminta oleh Prof. Ersis untuk mengadakan International Conference pertama di FKIP Universitas Sambang Mangkurat pada saat itu Prof. Ersis sebagai ketua pelaksana. Jadi diminta oleh Prof. Ersis. So, until now we have a good relationship and I really appreciate that you want to be part of our speakers. Thank you very much. Uh, for the next speakers, the second speakers from Miss Nola Fibrianti BDS Salman PhD. Miss Nola, Yeah? Okay, if you're comfortable speech in Indonesia, I also appreciate about that. Thank you. For sure. have 20 minutes for delivering your speech. Thank the you so much, uh, Ms. Moderator, uh, Mutiani, MPD. Correct? Uh let me start the 20-minute uh, stopwatch and share for my uh, sharing my file. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. First of all, saya mau berpantun. Bunda Korla sangatlah terkenal. Di Jerman ke dunia maya bersuara Berjumpa di UNLAM Seminar Internasional. Selamat dan sukses. Doa dari Singapura. Oke, okay, cakep. <laughs> Terima kasih. Siang uh, saya hormati terutama keluarga UNLAM, Universiti Lambung Mangkurai, Kalimantan Selatan Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SAMSI, dan yang saya hormati terutama Prof. Ersis, Warman Syahabas, Abbas. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Kalau tadi moderator sudah menyatakan kegugupannya, sepertinya berjangkit ini Prof. <gifat> Suara saya bisa didengar ya? Sangat jelas, Miss. Masya ah, Allah. Dan saya melihat tadi Prof mengalungkan batik sasirangan ya, juga Prof Nana beserta wakil daripada rektor. Sepertinya saya sedikit cemburu ini. <laughs> saya ingin sekali juga memakai sasirangan itu di leher. Uh, insya Allah jika memungkinkan suatu saat nanti bisa fly ke Kalimantan Selatan again, saya mungkin bisa ke Kalimantan. Karena Kalimantan Selatan merupakan nenek moyang saya juga. Saya berdarah Banjarmasin, berdarah Banjar maksudnya, Kedua orang tua, dan Alhamdulillah selama 30 tahun berada di Singapura masih pandai, masih bisa bahasa Banjar dengan baik. Alhamdulillah. Um, yang saya hormati juga di sini, Prof. Nana Supriyana dari UPI. Saya pernah ke UPI, mewakili Muhammadiyah Islamic College untuk bekerja sama waktu itu bersama almarhum Prof. Saya, dan salah satu juga uh, Ya, beliau uh, waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu kalau tidak salah Prof. Tapi saya mengenal Prof Nana. Cuman mungkin Prof Nana belum ingat. <laughs> Oke, okay, baik alhamdulillah. Uh, berbicara tentang uh, strengthening social studies education in society 5.0. Uh, I would like to share about how communities and society in Singapore based on the curriculum Uh, saya ajak uh, bagaimana kependudukan Singapura itu sendiri. Singapura itu dibagi men 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 negaranya menjadikan five zone ya. Kalau kita di Indonesia seperti provinsi ya, ada provinsi tapi di Singapura dia merupakan 5 zone yang mana ada zone west, north, north east, east and central. Biasanya masyarakat yang datang dari luar negeri ke Singapura biasanya mereka langsung ke central dan juga ke east. Makanya kadang-kadang mereka bisa pergi ke Changi Airport ya. Jarang-jarang sekali mereka ke north side atau west side karena ini seperti northern Uh, it's is like a suburban kalau di mungkin di Australia atau di di, di negara lain uh, tapi mereka yang biasanya untuk ke arah uh, Malaysia mereka akan pergi ke ke north side ya yang yang kuning itu. Nah, masyarakat Singapura itu tidak banyak, hanya 5,45 juta saja, tidak sampai 6 juta dan saya salah satu di dalamnya. Uh, kependudukan aslinya sendiri saja tidak banyak Itu tidak mencapai uh, 4 juta Jadi yang melebihi menjadi 6 juta adalah Mereka yang datang sebagai professional worker Sebagai mereka yang menjadi permanent resident di Singapura Sehingga mencukupi untuk menjadi 6 juta Jadi uh, kalau kita lihat memang Singapura sangat kecil ya Dibandingkan negara-negara lain uh, Tetapi uh, walaupun begitu kecil juga mempunyai kompleksitas daripada Society itu sendiri Baik, berbicara Tentang society-nya, kita juga Mempunyai multi religious Di ada Buddhism, yaitu 31,1% 33,3 persen sebelumnya dan sekarang 31,1 persen karena masyarakat eh, Chinese lebih banyak di antara masyarakat yang lain yang menganut agama Buddhism dan juga ada Taoism. Jadi Taoism ini adalah tra traditional believer. Mereka yang menganut agama Taoism ini ada 8,8 persen. Christianity ada 18,9 persen. Islam 15,6 persen, Hinduism ada 5,5 persen, dan beberapa agama yang lain yang datang ke Singapura itu ada 0,6 persen karena Singapura sebagai negara yang terbuka terhadap agama-agama yang lain untuk datang ke Singapura. Jadi merupakan satu komunitas juga yang patut untuk dihargai. Yaitu ada juga yang beberapa apa no religion yang tidak mempunyai kepercayaan di Singapura sebanyak 20 persen. Baik. Nah, uh, bagian etnik composition uh, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya Chinese uh, memegang peranan yang paling banyak yaitu 70,5 persen, Malay 16,7 persen, Indian 8.9 persen, and others is 2. 9 ini sebagai density yang ada di Singapura based on the Singapore. Jadi kalau kita berbicara tentang umur, eh, di sini saya ambil daripada umur-umur yang remaja ke atas uh, itu antara age group of uh, gender male uh, salah maaf saya uh, antara gender yang dilihat di sini yaitu males yaitu uh, 49,8 dan female 50,2 jadi memang secara kependudukan antara lelaki dan perempuan itu hampir disamaratakan kenapa dihampir samaratakan karena supaya tidak terjadi pergolakan uh, lebih banyak lelaki atau perempuan gitu atau tidak keseimbangan jadi diseimbangkan uh, kependudukan antara male dan female ini memang sudah termanage dengan baik Nah, uh, kembali apa yang ingin saya sampaikan tentang Singapore System Education. Uh, kenapa saya, based on the, uh, berbicara tentang khusus ke Singapore System edukasi karena saya melihat dari apa yang uh, di, di, ingin disampaikan tentang the strength of uh, social studies, uh, based on the Singapore that I experience, saya melihat dari pengalaman saya. Kita mengetahui bahwa, misalnya, Singapura itu uh, mempunyai ideologi meritokrasi terhadap kependidikannya di bawah naungan Ministry of Education. Jadi, segala sesuatu uh, sekolah yang ada di Singapura, baik itu public institution di bawah government school, seperti kalau di Indonesia itu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai tertiary, tertiary dari uh, university, maka uh, itu di bawah public institution, dan kita mempunyai. Private institution yaitu madrasah. Jadi, kalau berbicara tentang madrasah, walaupun ada enam madrasah yang diakui di bawah naungan government school juga, yang sekarang sudah integral atau integ berintegrasi, tapi mereka juga masih tetap di bawah private institution. Dan kita mempunyai special school, yaitu autism spectrum disorder, dan sporting institution, yaitu foreign school seperti Australian school, ya Canadian school, dan Indonesian school. Indonesian school, like CIS, ya di bawah naungan tentunya ke pemerintahan Indonesia yang bersih yang ada di Singapura. Oke, okay. uh, masuk kepada uh, what the Singapore social studies curriculum wants. Jadi uh, apa sih sebenarnya yang diinginkan untuk melahirkan pelajar seperti apa gitu daripada uh, pendidikan social studies ini? Karena uh, ini sangat penting bagaimana memahamkan uh, generasi kita terhadap uh, apa? Orientasi mereka terhadap bagaimana empati mereka, bagaimana mereka bisa lahir sebagai manusia yang memahami dalam kondisi kompleks yang terjadi saat ini, tentunya uh, di sini uh, Singapura sendiri menginginkan how to be effective citizenships. Jadi untuk menjadi masyarakat yang efektif gitu ya. Kalau kita lihat di sini juga how to understand the interconnectedness of Singapore the world they live in. Jadi dia harus mengerti bagaimana mereka yang tinggal di Singapura ini dengan society mereka, dengan ethnicity mereka. Appreciate the complexities of the human experience. Nah, di sini dilihat daripada apa yang di, yang di, dicapai, yang ingin dicapai, daripada studies curriculum yang ada di Singapura itu. Sebagai di sini, saya lihat sa inform. Ya, sa inform. Kalau kita lihat di tengah-tengah, saya di sini menggambarkan di gambar ini sa inform to understand the right and the responsibilities of the citizen, jadi inform untuk mengetahui bahwa bagaimana menjadi rakyat yang bertanggung jawab, gitu ya, uh, and the rule and knowing the rule of the government itu sendiri, government society dan mengetahui bagaimana rule-nya, bagaimana rule of the government uh, society itu sendiri. Di sini juga terlihat di sini sebagai concern, have a sense of belonging. Jadi kalau misalnya kita sebagai rakyat Singapura yang memahami gitu nasionalisme singaporean Singaporeannya gimana kalau di Indonesia bagaimana kita memahami bahwa kita sebagai manusia yang berpancasila sebagai orang yang nasionalisme esa Indonesian gitu jadi ditekankan di sini sebagai konsennya sebagai participate the citizen responsibility of the personal collective Action to effect the change of the good society, jadi melahirkan seseorang yang bisa bagus, bisa melihat, dan bisa menjadi manusia yang baik dan benar kalau kalau kita larinya ke akhlak, orang yang berakhlak tentunya harus beradab juga gitu. Orang yang berilmu dan berakhlak dan beradab. Nah ini yang diinginkan daripada uh, yang yang ingin dicapaikan daripada studies curriculum itu sendiri. Tentunya di sini kita bisa lihat sebagai critical thinking, reflective thinking, perspective thinking, and quality decision making, active contribution and empathy. Nah ini salah satunya di sini nanti bisa dilihat di seterusnya. Kalau kita lihat complexity about the 5.0 now, apa sih yang kita inginkan? Mengapa kita menginginkan program daripada social studies ini terlalu kita tekankan atau kita kembangkan? Karena the framework for 21st century competencies of student outcome itu ingin melahirkan confident person, orang yang dilahirkan itu sebagai orang yang punya kepercayaan tinggi seseorang yang punya kepercayaan yang sangat sangat tinggi dan direct learner mereka seperti uh, tanpa ada batasan untuk bisa belajar kalau dalam keadaan sosial, society 5.0 sekarang dan active contributor is a consent citizen. Kalau kita lihat the outer the yellow one, kita bisa melihat communication, collaboration, and information skill. skill. Jadi skill yang kita dapatkan sekarang sangat terbuka sekali. Data-data yang kita dapatkan kita gathering semua hanya dengan sekali mata, dengan klik, dengan internet yang diadakan, dengan sesuatu yang pemerintah sudah sediakan, dan itu sangat-sangat terbuka sekali. Untuk para pelajar, untuk bisa mencari data, gathering data, setelah mereka menggathering data tersebut dari segala sesuatu yang sudah disediakan, bagaimana mereka bisa menyaring sebagai set awareness, sebagai set manajemennya, sebagai social awareness-nya, yani relationship management, dan responsibility decision maker, sebagai core values. Jadi, memang, uh, kalau kita lihat outcomes-nya, memang ingin melahirkan. Situasi yang sempurna, yang memang diinginkan, yang ingin diceritakan untuk menjadi pengembangan sebagai bangsa yang baik pada satu negara itu sebagai Sdm ya sumber daya manusianya. Kalau kita lihat Singapura kan tidak punya sumber daya alam, walaupun mereka mencoba untuk membuat sebagai buatan, tapi tetap saja mereka sebagai resourcesnya daripada negara-negara lain dan mereka menghadirkan Sdm itu melalui reklam yang mereka sediakan dan menghasilkan seperti apa masyarakat yang mereka inginkan tentunya melalui pendidikan pedagogi adalah salah satu kunci daripada IPS itu sendiri di mana di sini ada humanities inquiry approach, evidence based reflection dan melihatkan bahwasannya bagaimana question driven sebagai uh, uh, student ya sebagai oh, apa yang bisa merasakan sense of reality, sense of belonging, sense of hope, sense of will to act. Bagaimana semua ini bisa menjadikan sesuatu dalam satu kunci di inquiry of the key pedagogy to drive the student explore, exploring the issues. Jadi semua isu yang ada mereka harus memahami. Mereka juga harus memahami bagaimana seperti baru-baru ini. Uh apa konsep hijab di Singapura bagaimana uh, hijab itu bisa uh, diberlakukan di pekerja tidak hanya tidak hanya misalkan untuk uh, sekolah agama saja gitu tetapi di kerja sosial juga mereka boleh gitu melakukan hijab dan melihat daripada dibolehkannya gitu uh, dengan keterbukaan daripada Singapura saat saat ini dan itu lebih membuka peluang kepada masyarakat Melayu sendiri dan itu bukan merupakan satu isu lagi yang dimana mana harus menjadi kan itu isu, tapi itu sudah terbuka untuk masyarakat-masyarakat etnisiti yang lain melihat dari kacamata mereka bahwasanya oh ternyata orang Melayu yang berjilbab atau berhijab juga boleh menjadi nes perawat gitu kan mereka juga sebagai perawat juga di hadapan sebagai information counter mereka juga boleh berhijab gitu tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat Melayu itu sendiri dengan masyarakat uh, ethnicity yang lain gitu. Nah ini juga salah satu yang harus kita lihat secara nyatanya gitu. Nah uh, sebagai learning question driving mereka harus mempunyai rasa curiosity ya curiosity keingintahuan dan express opinion mereka juga harus melihatkan bagaimana mereka bisa uh, ingin bertanya uh, sesuatu yang harus mereka ingin ketahui. Jadi uh, dan melahirkan kreatif working theory. Nah, dari itu, uh, bagaimana kesinambungan antara uh, di sini, uh, proses of inquiry, Uh, dimana di sini uh, speaking curiosity about the teacher tadi kalau kita lihat daripada Australia berbicara tentang guru nah di sini juga guru mempunyai peranan di sini gathering datanya siapa studentnya siapa akhirnya menjadi exercise uh, reasoning of the student need to make the sense of data mereka harus bisa uh, seperti uh, mengatakan bahwasanya dari uh, teori menjadi practical nah ini yang diinginkan Uh, dari segala yang berkesinambungan di kurikulum IPS itu sendiri. Di sini saya gambarkan sebagai speaking curiosity-nya, gathering data, reflective thinking, dan exercising reasoning sebagai all the uh, hasil daripada uh, the inquiry process. Jadi kesimpulan terakhir adalah, uh, kenapa IPS ini penting uh, diadakan sebagai satu kurikulum di pendidikan baik tingkat rendah, skandari, dan tingkatan atas karena untuk to be effective citizen to appreciate the complexities of human experience hold strongly the civic principle to adapt Itself to changing context, morally spiritually strong to be on top of challenge of modern society. Appreciate the civilization and history, and has good understanding of contemporary issues. Appreciate other civilization and confident to interact. The learn from the communities, well adjusting to contributing members and multi-religious society and secular state. A be a blessing to all and promote universal. principle and values. Social studies seek to include in student a deeper to understand the values that define the Singapore society. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang hari ini menyempatkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Miss Nola Salman. Okay, for the speakers is Professor Dr. Mazan Awang. He's already sent to us uh, the video. So, let us see the video for the speech from Professor Dr. Mazan Awang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي Thank you very much uh, moderator for introducing me to um, all the audience uh, in this conference special thanks to my friends in Indonesia especially for professor dr Ersis for inviting me to be a speaker In the first international conference and in social studies, and also all my friends in Malaysia, in Malaysia, in Indonesia, and all over the world, I've been given a, a free topic to talk today. But I'm choosing this topic for my presentation today. I'll talk about social capital and the power of relationships. Hopefully, that by uh, having understanding of social capital and how 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 power. The social capital is we can strengthen our friendships and also we can go further for a better life and uh, where we can both have benefits each other. And at the beginning of my presentation today, I just want to say about our uh, circle of friends. All people knows that in this world we cannot stay alone. We need to have friends and good relationships with many people to make sure that we can live in this world happily, and we can get all benefits by having good friends. In this circle, it shows that individual has uh, several layers has several layers to uh, determine how good they are in terms of relationship with others. Uh, for individuals, you may have best friends, close friends, great friends, friends. Casual friends, and also the unknown person as well. So this is our life. In our family as well, we have our uh, family members that are close to us, and some of us also have quite far um, uh, family members. But we still have close relationships. So this is the fundamental of foundation when we talk about social capital in islam we call it as uh or this is a basic of living in harmony in this world so we go to the theory of social capital first before we go further two uh, individuals or two uh, founders of the theories they are very popular in the world are uh, robert Putnam and pierre Bourdieu. these two people these two personalities are great because they have Return in detail the concept of social capital theories and how social capital theories are formed based on our relationships. Robert Department, Robert Depart Partner, has published a very famous or popular book, namely "Boiling Alone." I'm suggesting to all students uh, here that please buy this book online and read details. The uh, the to to understand to make sure that you understand that that the concept of social capital robert d. Putnam wrote this book based on uh, his study in american community and he posited that the collapse and revival of american community. he identifies several groups of uh, community members in the united states and they are falling off uh, the decreasing numbers of people um, having meetings. for instance, uh, family meetings. they are rare people now having family meetings because we are so busy with many things. but also posit that social capital is very important because the value of social capital can be benefited if we go through and if we use it um, correctly. i uh, can we go detail to social capitals. Um, <clears throat> uh, social capital refers to the connections. Among individuals, social networks, and the norm of reciprocity and trustworthiness and arise from them. So, social capital has two uh, sub uh, components. They are bonding social capital and bridging social capital. Bonding social capital refers to connection to people like you, family, relatives, or kinship, whereas, bridging social capital refers to connection to people. Who are not like you in some demographic sense, and linking social capitals pertains to connection with people in power. Let's say if you are here in the in this in the, in the center of the pyramids so low social capital, exclusion, oppression, inequality, corrupt, close society. Embracing social capital is cross cutting ties, bonding kin, religious, and ethnic based. There are so many link here as well. So social capital also deals with sense of belonging, networks, feeling of trust and safety, reciprocity, participation, citizen power, values, norm, outlook in life, and diversity. This is the importance of social capital in in, in our study. Social studies also talk about this, this thing as well. Let's say we are talking about sense of belonging. rasa kepunyaan terhadap negara. We love our country. But how do we perform or apa yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan kita ini sayang kepada negara. Itu namanya dikatakan sense of belonging. We love our country by doing good things. By uh, putting our efforts to our country. So the sense of belonging is not only just words but it must be uh, proof. by our actions network as well bonding and bridging if we have friends bonding more likely inward looking network bridging is outward looking network meaning to say that bridging we connect people from one point to one point let's say for this seminar we have networks so saya di Malaysia Pak di Indonesia so we call it bridging social capital which is satu jambatan menghubungkan Sosial di antara Malaysia dengan Indonesia. Bonding social capital more on inward looking network, iaitu jaringan di dalam negara. Jaringan yang berada umpamanya kalau negara Indonesia lagi kecil lagi, lebih kepada provinsi provinsinya kemudian lebih kecil lagi kepada family unitnya. So itu bonding social capital. We social capital believe that if we are bonded and then we are also bridge each other, Insyaallah our regions. will be stronger than other other regions in the world so networks is very important but we cannot form network without having a group so let us say now we are in our seminar seminar on social studies this is one of the processes to make sure that we have a very good bond a very good relationships and feeling of trust and safety as well if we don't feel if you don't trust our friends for sure difficult for us to carry out many things. If we don't trust, let's say, if you don't trust me to deliver my speech, it is difficult for me to carry out our job. So that's why feeling of trust is very important. Reciprocity is uh, give and take, and participation also. This is social capital, the, the, the several elements of social capital. So we look at the, this diagram, social capital network. Let's say we are here as a client. We have friends, it's religious group. And uh, for Muslim, they go to mosque. For non-Muslim, they go to, uh, their are um, banyak lagi ke kuil, ke church, dan sebagainya, okay? Uh, so we have friends, social network agencies. We have buddies, we have friends, we have colleagues, we have neighbors, we have family. For sure, for those who live in urban area have different friends uh, community members, if compared for those who live in rural areas, friends who live in apartment or flats or condominium may have lack of uh, uh, less friends if compared for those who are living in the rest of uh, uh, villages or uh, any about residential communities. And you see. From the larger, for the larger community, for the larger, larger community, we have media, we have members of parliament, we have ministries, we have school, we have classmates. So these come back to our friends' a circle. Yes, I said in the beginning of my presentations today. Okay, so we go next to the global Facebook demographics. Nowadays, we have our platform that connect each other. We develop our friendship. We are. Facebook application this is the biggest demographic on Facebook is males males age 25 to 34 for females also this range represent the last large, the largest user pool okay um, for Facebook users uh, males are dominance in Facebook users so male connect with others uh, via Facebook are uh, more than female users so we look at the power of social capital relationships. By having good relationships, we can develop our trust, as I mentioned before. Also, we share understanding, we cooperate better, and we share a sense of identity. Let's say for those who like to uh, go for uh, climbing, so they will form a group and they go for climbing. For those who are very keen on riding motorbike, a besar. Uh, mereka akan sama-sama bersama dengan kumpulan dalam grup tersebut. For those who like watching uh, football, soccer, uh, they may form a group and then buy tickets. They go for apa uh, 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 pertandingan bola sepak sekarang ini di dunia the World Cup. Okay? They form a group based on their interest. For those who like to write books, like Pak Ersis Pak Ersis banyak menulis bukunya. So piracist ada kumpulannya yang meminati menulis bukunya enggak boleh dipaksa yang lain sebab yang lain tak ada Tak ada, ada minat untuk menulis perkara tersebut Tapi ada juga yang berminat dalam membuat apa Membuat movie umpamanya So they form a group They trust each other And then they produce something And they share identity sometime. Sometimes they name it Let's say for group, let's say uh, Kembara Penulis uh, Kembara Penulis ada kumpulannya uh, So that is one of the social capital Nowadays, and also we look at social capital nowadays. Social media use: so four point seven billion number of social media users in the world at the moment, and then on average we spend around two and a half hours on social media. You just imagine, and 5 fifty-nine percent of social media. Of the total population use social media nowadays, you see. So we are in this new world now. We spend more time uh, on social media nowadays. So 59% of the world populations use social media. The average daily use is two hours and 29 minutes. Uh, you can see here data. Uh, so what are, are the powers of social? Relationship, social capital relationships. Why is social capital relationship is very important? It helps company to achieve goals. When we have a very good team members, we know each other, we love each other, we connect each other, we trust each other. No, really the company goals will be achieved easily. And then also at the same time, we can save time because we trust others to do the jobs that we need. And also, it prevents information silos. Sometimes we keep our information for ourselves. So we only share information to those that we are very close. To get a new jobs, usually we just share with friends that we have. For those who have less friends, they usually will have. Less information on the important things, including jobs opportunities. Okay, the world's most used social platform, as I mentioned before, the number one, the most used is Facebook. So, for those who want to sell something, use Facebook, seems to be very efficient. The second one is YouTube. The third, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, and blah, 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 until Quora. So, these are new social platforms that are able to be used to connect each other, especially to bridge. So, bridging social capital. If we want to bridge our social capital, we are encouraged to use these platforms. We don't need to buy a uh, flight tickets to go to London. No need to buy uh expensive ticket to go to Russia, or no need to buy expensive ticket to go to Europe to develop our friendship. We can start with social media first, and then later on we may meet physically. Okay, so, so percentage of people using social media on a daily basis, and I said before, uh, most of us all over the world spend roughly two and a half hours on social media, where seventy-two percent of the time spent all over the world on uh, so, so seventy-four percent on Facebook, seventy-two percent on YouTube, and the rest you can see here. So we if we compare. The list of the percentage of people using uh, several applications um, on social media, we can see that Facebook users are at the, is at the highest of the application used by by us in the world. Okay, the reasons for using social media. Number one, you see, number one, keeping in touch with friends and family in sociological study in this particular topic this is the things that is directly related to social capital keeping in touch with friends and family because social capital theory posits that posit that our social networks is valuable there is a value of having good friends and family and then the second one is filling spare time or in sociological terms we use it as leisure leisure activities and reading news stories also getting getting good news let's say if you don't have many friends in facebook or in many uh, other platforms difficult for you to get good news or uh, you just get news only for those who are uh, spending for that uh, for the uh, companies only but difficult to get from your other friends okay so another uh possibility, or the power of social capital relationship also as an engine of innovations network relationships and then go through respect appreciations new knowledge and resources and realizing realization of goals okay you see here social capital contributes to financial income as well you see Twenty-seven point two billion in ad revenue in quite for 2024 Facebook only because people are connected each other via this platform. So the Facebook has got nearly thirty billion for advertisement because people are connected in that particular applications. You just imagine for Indonesia, you have three hundred million people. If you have your own application connect only in Indonesia only and one for advertisement for that particular ad, uh, application I I do believe that you will get more than that as well all right so for my conclusion today I'm talking about social capital and how the uh, how important is that we look at other countries we want to see uh, the social capital based on the uh, power, uh, based on the Legatin, Legatum Institute, Legatum Institute is an institute in London. Uh, they uh, did survey uh, on several, um, I think, more than two, three hundred. So I think nearly three hundred uh, countries participated in this survey, and it has been ranked Malaysia uh, to be number Malaysia is forty second in the overall prosperity index ranking. Since 2011, Malaysia has moved up the ranking table by four places. We are focusing on social capital. Malaysia performs most strongly in social capital and investment environment, but is weakened in weakened in weakest in personal freedom. The biggest improvement compared to a decade ago uh, in social capital. Visit our Okay. So this is the, the the conclusion from the Legatum Prosperity Index, is number 42. And then we look at Indonesia. Okay, Indonesia is 22nd in the overall prosperity index ranking since 2011. Indonesia has moved up the ranking table to 10th place. So Indonesia performs most strongly in social capital and economic quality, but it is weakest in living conditions. We compare, although Malaysia number 42, Indonesia number 62 but we have strength in different areas and weakest in different areas. Our strong Malaysia amat kuat di dalam investment environment, persekitaran untuk pelaburan. Di Indonesia yang kuatnya adalah economic quality. Itu ke kualiti ekonominya. Tetapi kelemahannya adalah keadaan kehidupan. Di Malaysia kelemahannya adalah kebebasan individu. Ini yang disebut di dalam Prosperity Index now we look at the first ranking of uh, on the legal Prosperity Index Denmark is the first the overall Prosperity Index ranking since 2011 Denmark has moved up the ranking table by two places so kekuatan by the social capital for Denmark is governance Tetapi kelemahannya adalah kesihatannya. so you we may look at uh, this uh, website so we know how um, uh, to compare uh, our ranking? See, Singapore, we look at details. Yeah, Legato Prosperity Index. In terms of safety and security, Singapore number 8, Malaysia number 73, Thailand number 120, Philippines number 147, uh, Myanmar number 156. So we look at Indonesia. Let me find Indonesia. And then we put it there. Where is Indonesia? Aha. Okay, okay, we look at here. Indonesia, okay, Indonesia. So, in terms of safety and security, Indonesia number 85, Singapore number 8, Malaysia number 73. Okay, in terms of personal freedom, you see Indonesia 102, Malaysia 114, Singapore 101, and then in the in Philippines, uh, the personal freedom is better than. Our countries. We go to governance, Singapore number 27. Governance refers to measures the extent to which there are checks and restraints on power. Okay. We look at social capitals. This is our topic today. Singapore number 10, Malaysia number 24. Ah. Social capitals, Indonesia number 15, the one that overall ranking that I showed before. Malaysia number 42, Indonesia number 62. But in terms of social capital, you see Indonesia number 15, Malaysia number 24, Singapore number 10, Thailand number 28. Okay, we go to investment environment. Investment environment, Singapore number one, Malaysia number 27, Indonesia number 68. Okay, look at enterprise condition, Singapore number three malaysia number 29, indonesia number 58. we go to infrastructure and market access. singapore number one, malaysia 41, indonesia 67. so, all of all of you in here, uh, if you want to go to look details, please visit the prosperity index and then we can see lots of differences between our countries. but um, i would like to conclude today that we need to build our Relationships, a good connection, each other. Uh, we carry out lots of uh, cooperation each other to make sure that we have very good bonding, very good bridging, and very good relationships. So by have, by saying that, um, I'm saying thank you very much, dan terima kasih kepada rakan-rakan yang uh, mengundang saya uh, untuk bercakap di dalam seminar ini. I'm apologizing for <coughs> ketidaklancaran ini kerana saya agak tergesa-gesa uh, dalam keadaan. I'm not feeling well today. And also, thank you very much. Uh, visit UKM, datang ke Malaysia, kunjung ke sini, kita ketemu secara fisikal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, for the fourth speakers, uh, Profesor Dr. Nana Supriyana, M. Ed. I'd love to inform to all distinguished speakers and also participants. He was my advisor academic for doctoral study in Universitas Pendidikan Indonesia. For Professor Dr. Nana Supriyatna, you have 20 uh, 20 minutes. If you comfortable speech in, in English, you can speak in English, but if you comfortable speech in, in Indonesia, you also can do that. The time is yours. Thank you Mutiani. I'm comfortable speaking in Bahasa Sunda. Actually. <laughs> uh, thank you Mutiani and Christine, how are you Christine? Ini. Yeah, I meet you in UPI uh, in last few years and uh, Dr. Nora uh, also visit your campus ya yeah, Muhammadiyah in Singapore ya. Yeah. Kemudian juga Dr. Mahjan kami baru saja mengundang beliau uh, seminggu yang lalu di, di Bandung, ya. Uh, jadi saya tidak terlalu asing dengan dengan apa uh, mereka semua gitu ya. Ini kolega-kolega kami uh, semua, ya. Uh, this is my title of uh, uh, my presentation, Pedagogy of Social Studies Learning in Responding to Local, National, and Global Inequalities. Uh, dan, dan tema ini adalah yang juga diangkat oleh UNICEF, UNESCO, termasuk juga melalui Education for Sustainable Development, atau juga Millennium Development Goals. Jadi, uh, inequality is injustice, tidak adil, unfair, tidak wajar, dan juga memang ini membahayakan. Ya. Jadi, kita di sosial studies uh, harus menghadapi ketidakadilan ini dengan cara empowering of our student dengan cara memberdayakan anak-anak kita supaya tidak menjadi bagian yang apa yang korban dari inequality itu. Jadi supaya dunia menjadi equal, dunia menjadi lebih adil, lebih merata, maka tentu saja social studies education, pendidikan IPS harus ikut serta untuk membuat lebih merata lebih adil, lebih equal, dan lebih mensejahterakan bagi bagi semua. Uh, tolong, uh, Mutiani geser ke bagian definisi uh, berikutnya. Coba ke yang terus-terus ini belakangan saja. Terus-terus Debit terus juga terus uh, terus uh, terus satu lagi. Oke, okay, coba kita uh, satu lagi digeser. Ya, ini bagian PowerPoint yang terakhir ya. Coba kita sama-sama baca. One percent of global population now owns more wealth than the rest of our planet population combined. Jadi satu persen warga dunia itu menguasai dunia. This is unfair. This is unjust, ya atau tidak tidak adil. Pertanyaan saya kepada anda, anda apakah anda menjadi bagian dari satu persen atau bagian dari 99 persen. Saya nggak terlalu yakin Anda di sini adalah bagian dari satu persen dari penampilannya. Tidak terlalu yakin Anda Anda itu adalah bagian dari dari satu persen. Yang satu persen itu mungkin tinggal di negerinya apa Christine Pine atau juga yang tinggal di Singapura atau yang tinggal di Jakarta. Ya. Jadi yang satu persen itu adalah mereka yang punya akses yang sangat besar pada pada sumber kekayaan global. Mereka adalah yang satu persen punya akses yang sangat besar pada pada kapital global, ya, pada kekuasaan global, ya, dan mereka banyak berlindung di bawah di bawah uh, aturan aturan global yang mungkin dikenalikan oleh World Bank, oleh IMF, oleh pre-market ekonomi, oleh mereka yang memang punya akses pada pada apa yang kita kenal sekarang dengan dengan uh, apa ICT information and communication technology. Jadi yang satu persen ini adalah dekat dengan sumber kekuasaan ya terus saja juga dekat dengan PBB dekat dengan sumber kekayaan global. Nah, apakah harus disalahkan mereka? Tidak harus disalahkan. Yang disalahkan barangkali adalah apa? apa eh, tataran global sendiri. Mereka adalah tentu saja pekerja keras. Mereka punya entrepreneurship. Mereka adalah lebih cerdas dibandingkan dengan dengan kebanyakan. Jadi sudah sekalian untuk membuat dunia lebih global, lebih lebih adil, lebih equal, maka kelihatannya semua orang harus bekerja keras di sini. Semua orang harus memanfaatkan teknologi informasi. Semua orang harus memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di era global, termasuk lewat pendidikan IPS. Jadi konsep yang sering kita bicarakan dalam social studies mengenai entrepreneurship, ya, century uh, skill, Uh, critical thinking, uh, collaboration, cooperation, kemudian juga uh, using apa teknologi uh, apa information technology ini harus menjadi garapan kita uh, semua ya dalam pendidikan uh, IPS dan dan ini untuk membuat dunia kita lebih lebih adil kenyataan sekarang kata Blanco Milanopik yang kita kutip ya ini tidak adil satu persen orang yang tinggal di Jakarta, di Singapura, di mungkin di Sydney, di Tokyo, di Singapura, di Shanghai, di Dubai, terutama New York itu menguasai dunia dan ini jadi tidak adil. Bagaimana kita dalam pendidikan IPS mengembalikan keadilan ini? Kata kuncinya adalah empowering of our student. Kalau anak-anak kita malas ya maka gambar tadi akan kita perlihatkan coba kalau kita malas itu kekayaan kita terus 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 seperti terus terus seperti ini misalnya ini kan terus sebentar tadi yang yang batu bara ini kan dari Kalimantan Selatan dari tempat kita nggak jauh apakah ini yang menikmati orang Kalimantan Selatan orang Kalimantan Selatan saya percaya ini ini kan di di Martapura atau di Barito. Ya. Maksudnya adalah kekayaannya diambil dari tempat ini, ya, dari Kalimantan Selatan. siapa pemiliknya? Nah, itu ada pertanyaan besar. Jangan ingat pemiliknya tidak 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 mau tinggal lagi di apa di Banjarmasin. Habis nggak terlalu menarik sih. Kenapa nggak terlalu menarik? Sering banjir, ya kan? Kebakaran, jadi mereka tinggalnya di mana? Ya pasti di itu di di, di tetangganya Ibu Nola itu di Singapura, atau tetangganya Bu Christine, atau tetangganya Pak Nazam ya di di Kuala Lumpur, atau tetangganya saya di, di di Bandung, ya saya kan ditinggal di kawasan orang kaya juga gitu, yang nggak sombong nih. Cuma ngasih tahu saja gitu ya. Oke. Jadi jadi bisa jadi kalau kita kita tidak cerdas, tidak pintar, kekayaan yang ada di sekitar kita ternyata yang punya akses pada sumber kekayaan itu adalah orang lain yang lebih cerdas. Orang lain yang punya modal besar, orang lain yang pintar untuk kerja bareng dengan semua pihak kata Prof Mahjan tadi, berjejaring lebih kuat, ya. 5 miliar kan kecil bagi mereka ya. Anda dengar 5 miliar 6 miliar setoran kemana itu? titik-titik nah, lah ya. Nah itu kan juga dari pertambangan ya. Barangkali corruption, korupsi itu adalah sumber yang membuat dunia menjadi tidak adil. Korupsi membuat keadilan dunia jadi persoalan, ya. Yang seharusnya kekayaan dinikmati oleh sebagian besar orang di tempatnya, tapi ternyata kekayaan ini mengalir kepada berbagai pusat-pusat uh, pertumbuhan dunia ya di di tempat yang 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 jauh. Sudah sekalian, pendidikan IPS harus membangun critical thinking. membangun keterampilan berpikir e, kritis. Artinya kritis di sini untuk melihat apa yang ada di lingkungan sekitar, seharusnya orang lingkungan sekitarlah yang bisa menikmati kemakmuran, kekayaan itu sehingga dunia tidak jomblang seperti yang terjadi sekarang ini gitu ya. Jadi kata kuncinya sekali lagi hard work kerja keras tadi Prof Nahzam sudah bagus sekali untuk menawarkan demikian juga tadi dengan apa Christine ya soal pentingnya local wisdom, kearifan lokal ya. Jangan sembarangan kalau bicara kearifan lokal nih, jangan sembarangan menjualahan orang Banjarmasin Kalimantan Selatan jangan jangan tergoda dengan godaan-godaan miliaran tapi ternyata dalam jangka panjang kita akan kehilangan semua gitu. Nah, bagaimana pendidikan IPS dengan materi atau dengan konten sumber daya alam daerah setempat gitu ya. Seharusnya di konten itu, di konten itu anak-anak yang belajar IPS dibekali tentang pentingnya tadi Krisin bagus sekali menawarkan mencintai negerinya, Ya uh, Tuhan itu menciptakan ini untuk untuk semua ya bukan untuk kelompok yang yang lain gitu ya dan kita punya pancasila kan for uh, our prosperity untuk untuk social justice di sila ke berapa itu saya lupa juga ya terlupakan tuh sila kelima itu ya yang paling ingat kan uh, uh, apa keuangan yang maha kuasa ya Kristen ya keuangan yang maha kuasa gitu ya. tapi keadilan sosial itu sering ter, terlupakan. Ini yang menyebabkan dunia kita tidak adil. Berikutnya, gambar-gambar aja dulu, gambar oke. Terus, gambar terus ke atas. Nah, terus saya mau lihat yang Banjarmasin lah. Terus, yang ada Banjarmasin, pasar terapung. Terus, terus, pasar. nah, ini kan pasar terapung menarik ya? Apakah ini yang kualitas? bisa juga inequality, tapi ini kan juga jadi aset turisme yang yang bagus. Tapi kalau kita sandingkan dengan dengan di, di darat, itu kan ada mall besar. Malnya tadi mallnya walaupun satu, tapi kan itu juga global corporation hadir di mall itu. Ya siapa pemilik itu? Dari mana? Si mall si global hadir di kota Banjarmasin. Pemiliknya dari berbagai para pemilik pemilik modal modal besar dan itulah barangkali yang mereka menjadi bagian dari satu persen itu lalu kita sebagai apa di sini consumer society masyarakat konsumen masyarakat konsumen yang apa yang tiap hari ngejar ngejar diskon 70%. puluh persen ngejar untuk COD COD dan lain-lain ya Semakin kita sering shopping, semakin kita kejar-kejar diskon, semakin besar akumulasi kekayaan yang satu persen itu. Jadi, lagi-lagi ini critical thinking: jadilah Anda sebagai mahasiswa, ya, konsumen yang cerdas, konsumen yang tidak ngejar-ngejar diskon, tapi konsumen yang belanjanya kena based on what you need, not based on what you want. Tidak dasarkan atas berbagai keinginan-keinginan, sebab semakin banyak keinginan. Semakin besar juga akumulasi kekayaan yang satu persen itu. Jadi dunia akan semakin uh, jomblang, semakin tidak tidak uh, adil gitu ya. Nah oke okay, ini indah sekali uh, untuk dilihat ya. Ini juga bagian dari atraksi budaya dan ini juga ada upaya untuk mensejahterakan masyarakat lokalnya dari wali kota dan itu bagus. Tapi harus kita baca juga di balik itu semua juga ada tetap inequality ya kesen. Jangan. Apalagi kalau gambar berikutnya coba. Karena apa ini? Banjir Banua kata Prof. Ersis. Banjir besar. Karena apa? Karena pertambangan tadi batu bara. Ya. Kenapa batu bara dipersoalkan? Bapak Jokowi bahagia. Kenapa? Ekspor kita meningkat, energi kita bertambah besar, dan ekonomi tumbuh dengan besar. Apakah tumbuhnya ekonomi dengan besar? Menjadi seperti sekarang Indonesia tidak krisis, tidak krisis. Kristin, ya kita happy-happy aja dengan dengan resesi dunia karena kita kekayaan alamnya ekspor terus dan Bapak Jokowi itu bahagia dengan dengan ekspor sumber daya alam itu ya dan itu harus kita akui kita tetap stabil di era ini. Tapi di balik itu ini yang harus kita bayar dengan degradasi lingkungan. Termasuk di antaranya adalah coba kita gambar banjir ini. Ini menyedihkan ya dan banjir kita memang karena kenapa banjir? kena air Ya, bukan apa-apa, tapi karena karena saluran air yang yang kemudian mulai tertutup dan lain-lain jadilah seperti bencana seperti uh, ini, ya. Yeah. Oke, okay, gambar berikutnya. Berikutnya. Oke. Okay. Ya, yeah, terus berikutnya ini coba kita lihat uh, ya memang Indonesia bertambah makmur, bertambah uh, ekonomi meningkat dan lain-lain gara-gara pertambangan juga. Tapi lagi-lagi ini yang harus dibayar mahal dengan degradasi di lingkungan, sekaligus juga semakin meninggal, meningkatkan kejomblangan. Tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan penambangan itu juga dengan dilakukan dengan cara ilegal, ya. Dengan siapa kerjasamanya? Dengan yang jauh dari tempat kita, mungkin di Jakarta, mungkin dengan apa yang sekarang sedang terjadi di, di kasus para polisian, ya, dengan berbagai apa namanya, persogokan, ya, dan lain-lain. Ya gratifikasi dan lain-lain. Uh, this is not fair. Ya itu bahaya. Ya dan ini akan mengimbulkan kesenjangan. Ya. Nah, Jakarta coba kita tengok. Jakarta adalah uh, Jakarta Kristin kita bangga. Jakarta lebih besar daripada Sydney, daripada Kuala Lumpur, daripada Singapura. Ya kalau kita lihat dari sisi jumlah gedung bertingkat itu. Ya kita bangga dalam hal itu. Tapi dibalik itu kita tengok social gap demikian besar ya kenapa terjadi ya dan ini ini jelas jadi satu problem juga gitu ya eh, akhirnya kebanggaan kita juga jadi berkurang ya ketika memang social gap ya kesenjangan sosial, between the rich and the poor demikian eh, besar dan ini adalah barangkali juga tidak hanya gambaran Jakarta tapi juga berbagai Gambaran kota-kota yang sekarang lagi tumbuh ya, terutama di di Asia dan di di Afrika ya. Berharap yang tinggal di bawah ini bukan anak-anak yang mungkin ya pasti mereka sudah berkenalan juga dengan sosial tadi, ya sudah berkenalan dengan guru-guru IPS juga. Tapi bagaimana kita sama-sama mengajak anak-anak yang tinggal di kawasan kumuh itu juga punya punya awareness untuk keluar dari kemiskinan itu ya berharap ICT yang sekarang kita gadang-gadang dalam seminar ini juga menjadi salah satu kekuatan untuk membuat mereka survive, membuat kita keluar dari kemiskinan dan bisa mengejar kesenjangan eh, itu gitu ya. Oke, berikutnya kita geser bukan ke gambar tapi kepada apa eh, definisi terus ke oke Ya, eh, memang eh, global inequality ini adalah sebuah sebuah eh, kenyataan ya karena ada persoalan dan juga dengan masalah tadi saya menyebut dengan sebagian orang bekerja keras, sebagian tidak. Ada persoalan juga dengan human right, dengan opportunities. Ya, sebagian kelompok punya opportunities yang lebih besar, sebagian yang lain itu eh, tidak gitu ya. Dan ini juga kadang-kadang faktor budaya juga menentukan ya. Ini garapan kita dalam dalam pendidikan IPS untuk menggali kembali soal kekuatan-kekuatan uh, budaya yang membuat kita bisa kerja lebih keras lagi sehingga kemudian kita bisa keluar dari dari kemiskinan uh, ya uh, belum lagi komparasi antar negara ya ada negara yang sangat uh, makmur katanya belahan utara ya uh, uh, in the north of uh, atmosphere of the, the earth ya di selatan adalah miskin, ada juga yang negara sedang apa perang, tadi Krisin mengangkat soal Ukraina dan lain-lain yang membuat bencana bagi banyak orang ya. Ada pemerintahan yang relatif stabil kayak di Indonesia, kita bangga, tapi kita lihat Sri Lanka dan lain-lain atau di di Myanmar ya, kita juga sedih ya. Ada negara yang memang tidak tidak aman ya. Eh, termasuk juga karena perang, karena bencana alam dan lain-lain. Semua itu kemudian menyimpulkan apa global inequality dan ini menjadi konten yang sangat menarik dalam pendidikan IPS. Ini dapat kita masukkan ke dalam kurikulum pendidikan IPS. Saya kutip dari Unicef ya. Geser berikutnya, Mutiani Terus, sorry. Okay. Oke. Nah kita sederhanakan dari 8 miliar ini ada data saya kutip dari UNICEF ya tahun 2022 ya 14 persen itu atau 14 dari 100 itu eh, uh, itu masih belum bisa membaca dan dan menulis. Adakah di sekitar kita? Tapi kayaknya udah pan kalau membaca apa eh, uh, WhatsApp itu pada pinter ya. Berarti kan sudah tidak lagi bisa, tidak membaca ya. Ya pasti ya pinter lah karena karena gadget gitu ya. Jadi literasinya sudah sangat bagus ya. 90% itu tidak sampai ke universitas gitu ya. Dan rata-rata di Indonesia lama sekolahnya kan itu tidak sampai 9 tahun. Di negara maju itu 12, 13 dan di Singapura berapa Ibu Nora rata-rata sekolah? Ya, kelihatannya sudah sudah lebih-lebih apa lebih-lebih tinggi gitu ya dan saya percaya itu Singapura yang 6 juta juga uh, dari sini Yumin Development Index itu higher than that the, the the apa the neighborhood ya uh, apa Singap, apa Indonesia dan dan Malaysia gitu ya oke okay. uh, apakah betul ini di Indonesia 60% ya tidak punya internet connection dan lain-lain yang jelas, nah ini semua adalah kemajemukan yang harusnya menumbuhkan kita semua sadar dengan ada persoalan peran yang bisa dipecahkan. Satu menit lagi, berapa menit lagi? Berikutnya, habis. Oke, okay, oke. Okay. Next, nah nextnya adalah saya menawarkan sesuatu. Saya kutip juga dari dari apa? Global Development Goals. Oke, okay. geser ke yang lain satu lagi pentingnya sebenarnya anak-anak diberikan akses lebih luas eh, apa kepada kepada tempat bermain yang lebih terbuka ya kepada sumber-sumber informasi ya eh, dan ini bisa dilakukan eh, indoor atau outdoor learning ya di dalam pembelajaran eh, IPS ya eh, kalau itu dilakukan paling tidak anak-anak akan sadar dengan apa sih potensi daerahnya Potensi daerah itu bukan untuk dibiarkan, tapi untuk di, diolah, ya. Sebab kalau dibiarkan lagi-lagi ujungnya adalah mungkin yang mengincar Kalimantan Selatan adalah orang Jakarta, ya, e, dari negeri yang dari tempat yang sangat jauh dari dari mereka. Jadi pendidikan IPS harus bisa menumbuhkan rasa cinta mereka pada lingkungannya supaya kekayaan alam yang tersedia di tempat mereka itu itu benar-benar digunakan untuk kemakmuran mereka. Saya tanya pada para mahasiswa. Anda lebih gemar shopping atau lebih gemar untuk melihat apa yang ada di lingkungan sekitar Anda? Kalau Anda semakin bertambah gemar shopping, dipastikan jumlah yang satu persen itu akan bertambah kuat, sementara Anda akan tetap berada dalam level 99 yang dikuasai. Itu yakin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you very much for Profesor Dr. Nana Supriyatna, MED. And last but not least, Our fifth speaker, Profesor Dr. Desi Arisandi, MSD. Uh, you have 20 minutes for your speech. The time is yours. Sudah dipesanin, jangan panjang-panjang. Baik, saya <laughs> so, ini uh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mungkin akan berbicara pakai bahasa Indonesia saja biar lebih nyaman seperti itu. Eh uh, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya akan mungkin membahas tentang MBKM karena ini juga penting untuk meningkatkan skill mahasiswa seperti itu. Okay, next. Eh uh, saya kemarin sempat membaca komentar netizen Indonesia karena Indonesia ini kan terkenal dengan netizen yang luar biasa gitu. Pendidikan itu katanya nggak penting gitu. Itu pendidikan itu nggak penting. Buktinya banyak pengangguran itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Saya tersinggung. Terus terangnya kalau sebagai seorang dosen itu tersinggung. Tapi kalau menanggapi komentar netizen itu saya kira sama gilanya gitu sama gilanya karena setelah itu kita akan diserang oleh ribuan jutaan netizen yang ada di karena netizen Indonesia itu terkenal gitu bahkan negara lain pun mengatakan termasuk netizen yang paling sadis di dunia gitu enggak tahu benar apa enggaknya tapi setelah saya cermati sebetulnya ada sebetulnya ada suatu hal yang dipertanyakan oleh mereka sebetulnya. Karena apa? Karena banyak yang lulus universitas itu yang mencari pekerjaan. Artinya ya lulus itu terus tidak punya pekerjaan yang jelas seperti itu. Nah, mungkin inilah yang ditangkap oleh kementerian, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nah salah satu programnya saya kira semua dosen di Indonesia tahu ini tentang MBKM ini ya kampus merdeka mereka belajar kampus merdeka nah, harapannya itu melalui berbagai macam program yang eh, dibuat oleh kementerian itu harapannya adalah yaitu tadi tidak ada mahasiswa yang setelah lulus menjadi alumni masih mencari-cari pekerjaan Nah, harapannya menciptakan pekerjaan melalui berbagai macam program uh, kementerian seperti itu. Ya, pengennya itu jadi leadernya, gitu ya. Mungkin Bu Rusmania sebagai uh, jafra, gitu ya, menjadi leader. Tahu persis itu gimana, membina uh, orang itu biar tertarik dengan produknya sampai menjadi leadernya, gitu. Itu sebenarnya bukan perkara yang mudah. Ya mudah-mudahan aja dengan program ini sebetulnya kompetensi dari lulusan universitas itu mempunyai kemampuan yang mumpuni seperti itu. Oke okay, next. Ah uh, untuk next lagi terus lagi. Nah sebetulnya uh, berbagai macam program sudah dibuat dari MBKM ini hanya memang tidak semuanya berjalan mulus. Mengapa ada beberapa problem? Karena ternyata dosen pun tidak semuanya open minded. Ya. Saya kira banyak yang tidak mau mata kuliahnya dikonversi ke program-program MBKM karena dianggap mata kuliahnya juga nggak ini, nggak sesuai CPL-nya dan sebagainya, kompetensi lulusan nanti akan tidak tercapai. Jadi itu perdebatan-perdebatan perdebatan yang sampai sekarang masih terjadi gitu di universitas-universitas dimanapun saya kira masih terjadi perdebatan-perdebatan perdebatan seperti itu setiap kali program itu diluncurkan setiap kali juga timbul perdebatan-perdebatan perdebatan terkait tentang program MBKM ini. Tapi kalau saya lihat beberapa program sebetulnya sangat ini sangat kompeten sebetulnya kalau bisa memilih programnya hanya itu tadi kebanyakan memang beberapa program itu dipaksakan ya seperti program kewirausahaan semester ini tiba-tiba mahasiswa harus mendaftar yang dapat beasiswa sementara fakultas program studi itu tidak prepare mata kuliah apa yang sekiranya nanti dapat dikonversi gitu. Nah, sementara program itu masih terus berjalan. Nah, kita ini kan tidak ada istilahnya training, tidak ada workshop, tidak ada apapun. Jadi langsung terjun bebas. Jadi kalau orang berenang itu pokoknya di tendang itu tercemplung gitu ya sudah mau tenggelam ya tenggelam mau tiba-tiba bisa berenang ya syukur gitu seperti itu mungkin next bisa next Oke, okay. ya. Nah, tadi saya mendengar Prof. Ersis menyampaikan ada lima mata kuliah ya, Prof. Nanti di IPS yang akan menjadi, uh, ya, mata kuliah penciri. Uh, saya kira beberapa uh, program U2U gitu ya, antar universitas itu menjadi suatu hal yang sangat penting nanti untuk di, di, dipikirkan, untuk dilaksanakan. Nah, termasuk nanti karena saya bagian kerjasama, nah, Uh, saya kira nanti kerjasama antar uh, program studi, kemudian juga kerjasama dengan program studi program studi lain yang sejenis di luar negeri, saya kira juga bisa dilaksanakan gitu. Ya mungkin dengan uh, dengan University of Darwin ya, Bu Christine, kemudian Ibu Nola di uh, University Muhammadiyah di Singapura, saya kira bukan uh, suatu hal yang uh, mustahil untuk dilakukan. Jadi bagaimana nanti uh, student exchange ini uh, bisa dilaksanakan. Uh, tidak hanya untuk uh, program studi sejenis yang ada di Indonesia tetapi juga yang ada di luar negeri. Meskipun sudah ada lewat program ISMA, tapi ISMA pun masih terbatas university yang uh, ya mahasiswa pun di ULM sendiri masih kurang dari 10 orang yang yang lolos dan berangkat di program ISMA ini. Jadi saya kira untuk social studies tidak uh, menutup kemungkinan mempunyai kerjasama yang uh, tersendiri nanti baik dengan uh, universitas dengan yang ada di dalam negeri maupun nanti universitas-universitas yang ada di luar negeri. Saya kira ini kesempatan yang sangat berharga gitu untuk uh, dilakukan. Hanya terkadang adalah uh, permasalahan, mungkin permasalahan pembiayaan dan sebagainya, tapi bisa disiasati. Saya kira uh, dengan lewat daring seperti ini itu merupakan salah satu uh, cara atau upaya uh, untuk pertukaran uh, mungkin beberapa mata kuliah gitu. Meskipun untuk nyampe ikut itu, kalau saya nggak salah sekitar 20 SKS itu harus uh, terpenuhi. Oke, okay, next. Nah, kemudian magang atau praktik kerja. Ini juga saya kira beberapa asosiasi itu sudah ada yang melakukan magang dengan sebagai hasil kerjasama dengan institusi, dengan kementerian. Nah, kita bisa memetakan sebetulnya institusi apa yang sekiranya relevan dengan untuk social studies. Ya, seperti di geografi, itu ada program inspiring kerjasama dengan Kementerian eh, Agraria, Kementerian Agraria, dan biaya full oleh kementerian itu. Ya, eh, nanti bisa jadi nanti ke depan juga kita mencari kira-kira eh, kementerian apa yang relevan gitu dengan eh, sosial studies kaitannya. Nanti mungkin dengan kementerian, eh, mungkin dengan apakah dengan... Eh, Kemane, kemarin kemen, Kemendes kalau tidak salah juga bikin program gitu. Hanya sayang juga di, pro, di pendidikan IPS juga belum dilibatkan ya, Prof. Ya untuk dari Kemendes itu. Saya kira sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan yang dapat uh, dilakukan oleh uh, program studi dalam rangka sebetulnya uh, peningkatan sebetulnya peningkatan uh, skill ya, skills. Karena kalau dari magang itu memang full mereka dilatih gitu, dari pengalaman mahasiswa memang full bekerja gitu, di instansi itu dilatih ada mentornya bagaimana kemudian uh, mahasiswa diberikan kesempatan yang sangat luas gitu di dalam uh, kementerian tersebut untuk bekerja gitu. Karena saya kira ini modal, modal yang sangat baik untuk uh, mahasiswa ya, untuk mahasiswa, untuk melatih dan meningkatkan kompetensinya sebetulnya melalui program-program seperti ini, program magang. Saya sangat senang sebenarnya ada program seperti ini karena kadang kita kesulitan gitu ya untuk magang paling hanya magang ke sekolahan, PLP, tetapi dengan adanya program magang dibuka luas untuk industri, kemudian ya dunia industri gitu ya luar biasa. Artinya tinggal mahasiswa aja Mau mager aja, atau Anda pengen mengembangkan kompetensinya? Mau jadi berapa tadi? Prof, 99 persen, atau mau jadi 1 persen? Karena saya kira program pemerintah sudah sangat membuka kesempatan yang sangat luas, ya, sangat luas, ya, berbagai macam industri, berbagai macam tadi. Saya katakan kerjasama dengan uh, kementerian gitu, ya, seluruh Indonesia itu bisa ditempatkan di seluruh Indonesia, tinggal tadi mau mager aja jadi mahasiswa yang hanya rutinitasnya kampus kos uh, ya kampus kos atau mahasiswa yang ingin mengembangkan skillnya itu ya tadi kata saya tadi uh, jangan sampai tersinggung kalau lulus itu masih mencari-cari pekerjaan saya kira dengan program magang ini luar biasa sebetulnya kesempatan yang diberikan uh, oleh pemerintah Indonesia kemudian next Nah ini juga asistensi mengajar. Awalnya program ini diluncurkan banyak yang e, mendaftar, tetapi ternyata banyak yang ditempatkan di tempat-tempat yang relatif terpencil, mengundurkan diri. Nah, berarti kan sebagian juga mentalnya kurang ini. Apa ya? Saya katakan terlalu takut gitu. Ada rasa takut nanti seperti ini, nanti seperti ini ditempatkan di luar wilayahnya. Jadi nggak mau keluar dari zona nyaman. Ini juga problem saya kira banyak mahasiswa tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, saya kira ini kesempatan yang sangat bagus sebetulnya bagaimana sebetulnya kita berkontribusi di dalam dunia pendidikan, memajukan dunia pendidikan, gitu ya. Jadi bukan hanya kalau sekarang ini dianu ditempatkan di daerah tempat tinggalnya. Kalau dulu itu sempat ada yang ke Riau, ada kemana-mana, Suruh Indonesia ditempatkan. Tapi banyak yang mengundurkan diri, termasuk juga di WLM begitu, bro. banyak yang mengundurkan diri. Jadi ada rasa ketakutan ketika ditempatkan nanti problemnya seperti ini, seperti ini. Jadi belum di, belum merasakan ditempatkan, tapi sudah takut duluan gitu. Karena memang tujuannya adalah membangun pendidikan yang ada di seluruh Indonesia sebenarnya tujuannya seperti itu untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya di kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil nah hanya tadi saya katakan banyak yang tidak mau keluar dari zona nyaman ya tinggal itu tadi aja mau jadi 1% atau 99% kalau tidak memotivasi diri untuk mahasiswa saya kira tetap akan menjadi 99% itu tadi itu ya oke okay, next Nah, ini juga saya kira, pro, ya, bagaimana mahasiswa juga berkembang di dalam proyek, ya, di, membuat proyek, membuat uh, penelitian, penelitian, ya, untuk meningkatkan skill mereka. Hanya memang, uh, saya kira, juga terkadang, juga, uh, apa untuk sosial studies, juga banyak yang mungkin agak kesulitan gitu menyusun, mulai dari uh, penyiapan proposal sampai nanti uh, proposal itu bisa diterima, tapi saya kira tidak ada yang tidak mungkin tadi ya selama usaha selama tadi mau atau enggak keluar dari zona nyaman itu tadi. Jadi eh, saya kira Prof Ersis ini orang yang sangat luar biasa sebetulnya. Bagaimana eh, mahasiswa eh, dosen beliau ajak untuk ayo riset, ayo penelitian, ayo proposalnya mana gitu, seperti itu sampai publikasi dan eh, pendidikan IPS ini program studi di ULM itu yang termasuk peringkat pertama sebenarnya di ULM. Itu saya kira prestasi yang luar biasa. Ya, karena bayangkan dari seratusan ya, seratus berapa prodi kita? 120-an. Pendidikan IPS peringkat pertama. Luar biasa. Semua itu sebetulnya uh, berkat uh, dorongan profesi selaku ketua apripsi sekarang ketua apripsi dan saya kira juga dukungan dari semua pihak semua dosen nah untuk mahasiswa IPS dosennya itu sudah luar biasa nah sekarang bagaimana anda untuk menjadi luar biasa juga seperti dosen-dosen anda seharusnya jadi pemicu semangat sebetulnya oke okay, next nah ini proyek kemasi, kemanusiaan saya kira juga tadi yang dipoto Prof Nana ya saat banjir tahun 2021 Partisipasi sebetulnya mahasiswa dalam proyek kemanusiaan itu sebenarnya untuk bukan hanya tadi nanti anda kaya tetapi nilai kemanusiaan itu rendah gitu atau kurang karena manusia itu nggak lengkap gitu ya kalau hanya kaya tapi ego gitu. Nah di dalam proyek kemanusiaan sebetulnya bagaimana kita bisa prihatin sebetulnya dengan lingkungan sekitar kita apalagi di Kalimantan Selatan nih kalau sudah Musim penghujan sebenarnya eh, dak dikduk juga ini anu prop, prop nana, ini banjir soalnya ya banjir tahun 2021 itu termasuk eh, banjir eh, terparah gitu yang ada di wilayah Kalimantan Selatan karena tidak ada wilayah yang nggak banjir hampir semuanya termasuk di Banjarmasin yang memang wilayah lahan basah tetapi ternyata ya airnya kebangetan gitu padahal sebetulnya sudah sangat familiar dengan air. Tetapi ternyata airnya jauh lebih lebih anu lebih tinggi gitu dari kondisi normalnya. Kalau saya bicara tentang lingkungan karena karena saya orang lingkungan, Prof. Nah, sebetulnya banyak permasalahan termasuk kerusakan hutan, degradasi lingkungan, termasuk juga tanah gambut. Tanah gambut itu punya kemampuan untuk nyerap air 13 kali dari bobotnya. Tetapi lahan-lahan gambut yang ada di Kalimantan Selatan, meskipun kata gambut itu berasal dari Kalimantan Selatan, tapi di, di gambutnya sendiri itu nggak ada gambutnya, itu nama kecamatan, tapi nggak ada tanah gambutnya, karena tanah gambut itu dianggap kurang menguntungkan untuk pertanian, untuk perkebunan. sehingga diambil, dijual, dibuang gitu, dibuang seperti itu, dianggap tidak berguna. Nah, saya kira itulah tadi ya rasa rasa empati terhadap lingkungan, rasa empati terhadap lingkungan sekitar, rasa empati terhadap orang lain itu yang saya kira perlu dipupuk sebetulnya, karena saya kira permasalahan lingkungan itu ya bagian dari rasa empati terhadap lingkungan yang semakin mengalami penurunan. Nah, dampaknya akhirnya luar biasa gitu, bencana itu luar biasa, banjir tahun 2021, kalau ini kebetulan saja hujan itu cukup banyak sepanjang tahun ini. Biasanya kebakaran kalau udah musim kemarau itu sudah kebakaran kabut asap dan sebagainya. Mungkin uh, dari Singapura juga uh, merasa kok banyaknya kabut asap dari Indonesia. Ya, ya seperti itulah kondisinya gitu. Nah melalui proyek kemanusiaan ini sebetulnya adalah bagaimana uh, meningkatkan rasa Simpati, ya, rasa simpati dari mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan ini sebenarnya sudah dilakukan. Gitu, sudah dilakukan uh, oleh uh, program studi pendidik IPS, sudah melakukan. Nah, sekarang tinggal meningkatkan program-program yang berkaitan dengan uh, proyek uh, kemanusiaan seperti itu. Unenix, nah, ini yang paling penting juga kegiatan wirausaha. Apa wirausaha yang dapat dilakukan oleh program studi program studi eh uh, uh, sosial education sosial uh, education seperti itu? Apa sebetulnya yang dapat uh, dilakukan ya kegiatan wirausaha dan ini sebenarnya sudah dirintis juga oleh profesi dan kawan-kawan uh, terkait dengan kegiatan wirausaha. Ya, memang perlu komitmen ya, perlu komitmen ya probably, ya di dalam uh, Bagaimana caranya kita biar usaha itu terus berjalan. Nah, kementerian juga sebetulnya sudah membuka berbagai macam program terkait dengan uh, kegiatan wirausaha, ya. Tapi juga harus diterjemahkan di dalam kurikulum dan itu saya kira hal yang yang penting. Jangan sampai nanti uh, di dalam kurikulum itu tidak ada kegiatan uh, mungkin ada dua SKS kewirausahaan sehingga banyak dosen-dosen yang keberatan ketika program ini uh, diluncurkan seperti itu. Saya kira ini program yang sangat uh, positif ya dampaknya nanti terhadap uh, skill tadi ya skill wirausaha mahasiswa sehingga menjadi menjadi leader bukan menjadi pengikut atau mencari tadi mencari uh, apa namanya pekerjaan seperti itu. Kemudian next nah ini adalah uh, studi atau proyek independen yang mengembangkan inovatif sebenarnya inovatif produk yang dapat dikembangkan uh, oleh mahasiswa nah saya kira mahasiswa itu kan punya sebenarnya inovasi tinggal bagaimana mengembangkannya ya ya sebenarnya kalau memang bersungguh-sungguh selama kuliah gitu pasti hasilnya juga tidak akan menjadi tadi ya yang di just oleh uh, orang awam gitu menjadi pengangguran lulusan university tapi menjadi pencari pekerjaan dan pengangguran ya kalau bersungguh-sungguh tadi saya katakan tinggal eh, bagaimana selama perkuliahan itu eh, apa namanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya atau hanya tadi rumah kampus rumah kampus atau kos kampus kos kampus saja rutenya tidak mencari sesuatu hal yang baru ini adalah kesempatan untuk semua uh, mahasiswa saya kira untuk mengembangkan diri Anda biar menjadi lebih baik dan terus baik. Ini terkadang kan kita dosennya cuap-cuap ngajar mahasiswanya WAAN, buka YouTube. Ya betul yang disampaikan oleh <gul Solar> Pak Mazan tadi ya, pengguna YouTube. Di <gulau> masuk Indonesia tuh paling tinggi. Karena ya selama dosennya ngajar juga mahasiswanya cuman buka YouTube, lihat video TikTok gitu. Nah, boleh sesekali tapi tidak dalam kondisi saat dalam pembelajaran di kelas. Nah, itu ya. Mungkin next. Nah, terakhir adalah kuliah kerja nyata tematik termasuk bina desa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di desa, kemudian juga bagaimana kemudian kita membangun desa, membangun membantu masyarakat membangun desa. Nah, program ini juga sebetulnya sangat relevan sebetulnya dengan sosial Statis sebetulnya ya bagaimana membangun masyarakat desa tidak hanya sebenarnya membantu infrastruktur termasuk juga membantu misalkan meningkatkan pengetahuan masyarakat gitu ya karena kemarin banjir aja banyak masyarakat itu yang relatif tidak memahami gitu tidak memahami apa yang harus mereka lakukan karena mungkin tidak banyak yang ada yang tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu nah tugas mahasiswa lah gitu ya yang punya Kemampuan yang punya skill, yang punya uh, pengetahuan untuk menyampaikan ke uh, masyarakat seperti itu. Oke, okay, next. Oke, okay, thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you very much for Professor Dr. Nisya Arisanti MSG for your speech. Now we move on to question and answer session, but to make our discussion more interactive, I love to say that you can. Okay, uh, for the question and answer, uh, the, the participant and also the audience can speak in Indonesia, uh, but uh, the speaker also can give the question, uh, I'm sorry, can give the answer in Indonesia. So, I think if we can switch in Indonesian language, it will be uh it will be make our discussion more interactive. So, for this question and answer session, uh, I give a chance for fourth question. If there's any question from all of audience, please raise hand. Okay. Uh, first, Mister Dr. Zainal Arivenanis. and the second one's Sa -ayi. is that okay? The third, okay. And the last the last question. Okay, Mr. Givar. Panitia bisa dibantu. There's one on the chat as well, um uh, Yes. Oh yes, uh, there is one question in meeting chat. Okay, so we have uh, we have five questions. Uh, first question will deliver from Dr. Zenal Arifin Anis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, uh, saya tidak tahu musik kemana pertanyaannya, tapi paling tidak ini adalah ungkapan pikiran saya. Saya awali dengan satu perkataan: "Selamat tinggal kebenaran, selamat datang realitas." Uh, tadi saya kutip kalau tidak salah siapa yang dari Australia kita harus kembali katanya ke mana namanya lokal genius. Pemahaman saya lokal genius juga perlu lagi penafsiran bukan hanya emik tapi etis karena orang sekarang di gunung itu banyak yang sudah tidak tahu lokal genius itu apa. Dia atau tahu kenapa orang mesti nanam. Contoh kecil begini, uh, banyak yang mengatakan bahwa banjir tahun 21 itu kerjaannya perkebunan. Tidak ada perkebunan, tidak ada pertambangan di tempat awalnya. Banjir yang ada, yang saya hanya mencoba, saya ingat tulisannya Prof. Nana, antroposen. Uh, akibat antroposen dan masyarakat masyarakat lokal pun menanam secara apa ya? secara tradisi eh, sawah sawah di atas itu di atas sana tidak pakai tampak siring, dia lurus aja. Ketika saya tanya kenapa seperti itu? Kalau yang saya lihat di gunung-gunung lainnya biasanya tanaman-tanaman padi di gunung-gunung itu ada tampak siring ya. Di sana lurus-lurus. Kalau lurus kan hemat saya itu memudahkan orang memudahkan longsor. Kenapa? Karena hujan tanah-tanah tidak mampu menampang air air hujan dia akan turun. Tapi persoalannya adalah jangan. Kalau embik Anda mesti tanya kenapa seperti itu. Tapi orang sana sudah tidak tahu lagi. Jadi makanya apakah ini apakah ini perlu pemahaman etik dalam memahami supra strukturnya masyarakat atau, lo, atau lokal jeniusnya. Terus yang kedua juga uh, apa? Kita juga kayaknya juga pemerintah ini muka dua. Pemerintah daerah maksud saya orang-orang Jakarta orang pusat datang ke sini pasti dapat izin dari pemerintah tapi juga ketika ada masalah orang pemerintah daerah kayaknya ambil tidak ambil apa cari jalan selamat takut dimaki tapi yang jelas uangnya ada datang ke pemerintah daerah jadi persoalannya tidak pernah pecah uh, apalagi uh, saya juga melihat kita lebih banyak teori saya berharap nanti di dalam perkuliahan IPS dan banyak teori, praktek. Kalau tadi bicara bicara soal ketuhanan, ketuhanan juga kan bisa ditafsirkan bagaimana meminis ekonomi seperti tadi Prof Nana ngomong. Artinya jangan sampai ada uh, kekayaan yang hanya di apa namanya hanya dimiliki oleh satu atau dua orang tapi juga bisa dipakai untuk orang lain. Bukan berarti sosialis ya, bukan untuk sama rata sama rata. Tapi yang jelas bagaimana orang kaya mesti peduli sama orang orang yang bawah di dalam Islam kan ada itu. Barangkali itu dari agama bisa ditafsir dengan ekonomi. Tapi persoalannya ada dari tadi persoalannya adalah bagaimana kekayaan diambil sendiri dan kasihan dari orang lokal. Dan juga kita juga apa ya Orang-orang lokal juga perlu hidup seperti kita. Maksud saya orang-orang di atas. Kita peduli nggak sama mereka? Hutan-hutan di atas sudah banyak gundul. Gundul bukan hanya orang-orang kota termasuk mereka. Kenapa? Mereka juga perlu makan. Artinya mereka menebang. Apa yang terjadi? Tanah retak-retak. Artinya kita harus perlu bagaimana caranya mereka hemat saya secara etik adalah bagaimana mereka menanam tanaman tidak di gunung lagi artinya di gunung hanya untuk dibiarkan tumbuh alami dan dan tapi produknya harus ada yang beli siapa yang beli itu yang bingung Pak, eh? Pak Anis oke okay. make it short ya saya Mas, masalah, inilah masalahnya kita hanya ngomong teori teori dan teori makanya saya bilang tadi selamat tinggal kebenaran realitas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, I can catch uh, the question. So, for the next question, Mr. Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azri Mutakin. Saya berasal dari Angkatan 2019. Nah, Pendidikan kan bisa dikatakan sebagai agen perubahan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, di era serba teknologi sekarang, pendidikan IPS diharapkan mampu untuk bertransformasi menjadi berguna bagi kehidupan siswa, baik di tingkat masyarakat lokal, nasional, maupun tingkat global. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mewujudkan harapan tersebut? Terima kasih. Oke, okay, thank you for the third question, please. Miss yang di ini, ya? Yeah. Siapa namanya? Maya. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sabila dari Prodi Pendidikan IPS ULM tahun angkatan 2022. Uh, sebelumnya. Apakah saya boleh bertanya kepada kedua pemateri dari... Ibu Nola Fibriani, BTS Salman, PHD, sama Bapak Nana Supriyatna. Baik. Uh, pertama, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Nola. Nah, Sebelum saya bertanya, saya pernah mendengar dan membaca bahwa negara Singapura terkenal dengan penduduknya yang damai, aman, serta biaya pendidikannya yang juga murah di sana. D jadi, Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Anda di negara Singapura tersebut dapat mendidik para peserta didiknya menjadi warga negara bangsa yang baik dan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga warga negaranya juga dapat dikenal sebagai negara yang damai dengan biaya pendidikannya yang katanya di sana juga murah, sehingga bisa menghasilkan para peserta didik atau penduduknya menjadi warga yang baik dan damai di sana. Terima kasih. Itu pertanyaan kepada Ibu Nola. Baik, selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Nana. Make it short. Make it short. Yang clear langsung jelas aja pertanyaan. kepada Ibu Nola. Ke Prof. Nana berikutnya. pertanyaan berikutnya. Kepada Bapak Nana. Sebentar. Uh, mengenai ter yang Bapak sampaikan perihal banyaknya persoalan dan kesenjangan yang ada di Indonesia tadi mengingatkan saya tentang suatu video yang dulu sempat viral sekali di Youtube tentang seksi killer. Dengan berjuta-juta penonton menyaksikan bagaimana keadaan mirisnya Indonesia dengan hak-hak warganya sebagian terampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dari maraknya korupsi para pejabat, pejabat tinggi serta pertambangan ilegal yang terjadi di mana sehingga banyak sekali hak warga negara ini terampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini pun pastinya juga berhubungan dengan pembelajaran IPS ya, Pak. Agar dapat menanggapi serta mencari solusi masalah dari semua permasalahan dan persoalan sosial yang berhubungan dengan masyarakat di luar sana agar kita menjadi manusia yang bersosial tinggi untuk kesejahteraan dan menjadi warga negara yang baik melalui pembelajaran IPS ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda saya dan para peserta mahasiswa pada seminar ini dapat menghadapi masalah persoalan sosial nanti ke depannya? Apakah ada bekal dari Anda untuk kami yang masih berjiwa muda ini agar menjadi warga negara yang baik? Supaya nanti ke depannya kami mencoba berusaha terhindar dari hal buruknya keegoisan ke manusia yang merampas hak warga lainnya, atau apapun itu, agar menjadi warga negara yang lebih menyadari serta mencintai bangsa dan negaranya sendiri untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you for the next question, Mr. givar I remind you to give the question in short. Question. Oke, okay, thank you. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Gifar. Uh, izin bertanya. Pertanyaan saya terjunjuk kepada Prof Nana. Uh, kalau kita berbicara masalah sosial lingkungan, tadi sudah disampaikan oleh Prof Nana, itu sangat luas sekali dan tentunya akan berhubungan dengan yang lain-lain. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Yang saya tanyakan adalah Uh, bagaimana kita sebagai, saya pribadi ya, sebagai orang IPS, orang yang nanti ketika sarjana diluluskan sebagai sarjana IPS, bisa menjadi seorang makhluk sosial yang sebenar-benarnya sosial. Karena yang saya tangkap sekarang, revolusi industri itu sudah bukan lagi 4.0, karena sudah mendekati 5.0. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, tentunya perkembangan teknologi itu akan merubah karakter seseorang, merubah uh, yang namanya sikap seseorang. Nah, menjadi makhluk sosial dengan perkembangan zaman yang uh, begitu pesat di uh, education in society. Please make it short your question. Oke, okay. bagaimana uh, solusinya kita atau saya sebagai orang IPS bisa menjadi uh, makhluk sosial yang sebenarnya sebenar sosial dibarengi dengan perkembangan zaman? yang uh, apa namanya berpengaruh terhadap nilai karakter seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, thank you very much for Mr. Gifar and the last question I also see in meeting chat it's about MBKM so I co uh, I conclude the question first answer will deliver for Christine So, your, que uh, your question that you have to answer is first of all from Dr. Zenal Arifin Anis about what do you think about local genius understanding? It's uh, now we think about the emit, but it also have to take the core of value and also the ethics perspective. And the second question it's also delivered uh, from Mr. Ayi. What is your strategy? uh to increase the level of student so they can face the global uh challenge to improve their capacity you can give the answer in 3 minutes okay is it fine okay please okay can you hear me yes okay great Alright, thank you for your question. Terima kasih atas pertanyaan. Um, yeah, untuk local genius, kaarifan local, ya, Dali penalty and saya um kita focus pada pola. Nah, ada beberapa pola, There's patterns and there's cycles. Yes, and kalo ada pola untuk ketemuan itu dari daripada pola cyclus cuaca, tapi ada hubungan. Nah, ini saya sangat uh, suka Uh, speaking from uh, speakers line, yang lain, mereka banyak bilang kita harus ada hubungan antara daerah. Pak Pak Mak yang kedua yang dari Malaysia, dia bilang kita harus ada hubungan antara tempatnya dan juga ibu yang terakhir dia juga bilang harus ada hubungan uh, lewat beberapa tingkat di masyarakat. Nah kalau kita gabung teori, kalau kali sama latihan supaya ada lebih banyak critical thinking. Guru perlu pengalaman, sangat penting. Mahasiswa perlu pengalaman, yang paling penting pengalaman. Nah, dalam sistem yang saya latihan di dalam PhD itu ada pengalaman untuk guru punya hubungan antara daerah. Waktu mereka ngomong sama orang dari latar belakang yang beda, mereka buka kepala karena wah ini orang beda. Kenapa mereka pikir itu? Nah ini karena itu kelompok kecil. Mereka diskusi. Kalau wah ini kenapa telat? Halo, halo. Fine, fine. Anyway, I can, yeah, I can hear you voice. Okay, I don't know why it's black, but anyway, I'll keep talking. So um yeah, so mereka punya hubungan. Kalau ada hubungan sama orang yang beda latar belakang, kita mau cari tahu. Kenapa yang beda? Nah, itu kenapa saya bilang global cosmopolitanism. Kita uh, act local, tetapi kita uh, pahami yang akar uh, budaya ya, itu ya Pancasila. Kalau kita paham akar budaya, kita bisa melakukan yang hal-hal lokal, tetapi bangunnya kepala untuk critical thinking karena ngomong sama orang daerah lain itu yang cosmopolitan nah kalau kita melakukan untuk realitas kita memakai teknologi sebagai vehicle bukan sebagai driver nah kalau kita uh, untuk realitas jangan kita terlalu terfokus pada uh, apa yang jadi di negara lain Mari kita fokus pada negeri sendiri. Itu kita, kita bisa berubah. Kalau kita bisa buat masyarakat kuat, kalau kita bisa buat keluarga kuat, kalau kita bisa sekolah yang kuat dan lain-lain kuat, kita sehat. Jangan kita mel melanjalkan sama yang lain. Nah, kalau kita ada masalah banjir, ya, yeah. kalau kita belajar dalam pengalaman guru di dalam kos kecil, kelompok kecil di antara daerah, kita belajar untuk observasi. Bukan kita uh, melanjutkan sama progres supaya kita buat um, longsor. Kalau itu, karena kita fokus pada terlalu banyak ekonomi di luar negeri. Kalau kita fokus pada ekonomi lokal, kita bisa membuatkan Kita lebih pelan, tidak dipaksa uh, lakukan sesuatu dari multinational corporations dan lain-lain. Uh, mungkin kalau nanti mau diskusi lagi boleh. Saya kira sudah tiga menit. Oke, okay, thank you very much for your answer. Give applause for Christine. Thank you. Oke, okay, uh, next question delivered from Maya to Miss Nola. So uh, the question is, we heard that Singapore itu Damai sekali, sangat sejahtera. Kemudian pendidikannya dijamin dan ini memunculkan satu pertanyaan, bagaimana kondisinya sebenarnya di sana itu seperti apa, realitasnya seperti apa, dan apa yang dilakukan oleh Singapura sehingga bisa uh, membangun warga negaranya menjadi warga negara yang baik. Saya persilakan. Baik, terima kasih, Bu Moderator yang baik. Uh, untuk uh, Miss Maya Sebilah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin uh, menyatakan uh, banner yang biasanya selalu ada kalau misalnya our uh, kalau biasanya uh, foreigner datang ke Singapura pernah jumpa ya. Low crime doesn't mean no crime. Jadi memang kondisi yang dilihat bagi masyarakat luar atau masyarakat yang ada di lokal Singapura itu sendiri, memang keadaan Singapura damai karena mereka terkontrol ya dalam controlled by the government itu yang pertama. Kedua mereka dipahamkan bagaimana bersikap uh, bertoleransi karena kalau kita lihat dari ideologinya negara itu sendiri sebagai secular state mereka sekuler tapi mereka membuka negara mereka untuk setiap agama apa saja datang setiap agama apa saja boleh datang ke Singapura jadi bertoleransi antar satu dengan yang lainnya sehingga memahamkan bahwasanya bahkan kesukuan sendiri itu kalau misalkan sebagai penduduk Singapura saya cerita satu area zone west itu tidak kota dari kependudukan Melayu itu misalkan 30 persen, Chinese-nya 30 persen, Indian-nya 30 persen. Nah, itu harus disamaratakan, sehingga mereka bisa beradaptasi antara kesukuan. Jadi tidak boleh dimonopoli oleh Melayu saja, misalnya dahulu di Gelang Serai, mungkin Prop Nana pernah ke Singapura, mungkin sebagian pernah ke Singapura, melihat kenapa ada Bugis Street, karena di situ ada kelompok Bugis, kenapa ada Mal Malay Village, karena di situ masyarakat Melayu. Namun sekarang, mereka semua dipadukan dengan berkota tadi. Persentase persentasi daripada percentage of uh, etnik itu harus disamaratakan dan itu menjadi salah satu uh, konteks daripada rule Singapura yang sekarang untuk memahami antara satu dengan yang lainnya bertoleransinya. Nah, kalau dilihat uh, bagaimana juga uh, di, apa uh, pendidikan anak-anak yang dari SD, SMP dan SMA memang murah Memang dimurahkan, bukan bukan berarti free ya. Mereka misalkan tingkatan SD-nya 6 dolar ya, 60 ribu per bulannya. Terus SMP-nya 12 dolar seperti anak saya sekarang kelas 3 SMP. Namun mereka tetap membayar buku. Buku yang mahal. Buku itu kalau misalnya satu komplit bisa sampai 3 juta sampai 5 juta yang biaya pendidikan per bulannya memang murah. Nah, untuk konteks Singapura itu masih termasuk murah. Tetapi bukan untuk foreign student. Saya sendiri sebagai pelaku foreign student, I was a student uh, foreign student before 1994 came to Singapore as, uh, belajar di Singapura dan satu subjek saya harus membayar 500 dolar 20 tahun 28 tahun yang lalu. Satu subjek. Uh, in example, I, uh, I took an English course, only an English course. Saya ngambil satu subjek 500 Itu hanya satu subjek, tapi ketika exchange to the diploma level, itu akan uh, mahal. Dan itu sebagai foreign student, tapi untuk masyarakat lokalnya, walaupun misalkan mahal, misalkan ya di NTU, nanyang yang university, misalkan dengan harga 20.000 bagaimana masyarakat Singapura bisa? Uh, 20 ribu dolar itu 200 juta. Bagaimana mereka bisa masuk? Nah mereka diberikan kesempatan untuk uh, bank loan. Jadi bank loan ini mereka berhutang kepada bank untuk membayar uh, apa studi mereka. Namun setelah mereka tamat mereka bekerja langsung dan membayar cicilan studi mereka. Begitu. Nah aku uh, Apakah mereka dijamin pekerjaan? Ya, karena dari skandari mereka sudah diarahkan, seperti skandari One. Oke, okay, anak ini, eh, uh, passionnya di matematik. Mereka diarahkan ke matematik, mereka desainnya tinggi, mereka di PPS-nya, di sosial studinya di civic studinya Mereka kuat, seperti contohnya bagaimana rasa empati anak-anak tersebut, seperti uh, antara mereka, misalkan hari raya, kalau misalnya hari raya. Muslim mereka berbaju kurung mereka akan melihatkan gitu kalau misalnya Chinese mereka Chinese New Year mereka berbaju Chinese New Year dan mereka akan gathering dan ini melahirkan masyarakat masyarakat Singapura itu memahami gitu tengan, tentang sosialnya di sana dan dan yang berlaku saat ini um, rules of the government menjadikan peranan yang penting untuk melahirkan SDM yang ada di Singapura begitu itu jawaban saya terima kasih banyak assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss Nola. And next question, I see in mid chat dari Untan ya tadi ya. Itu tertutup, Pak. Chatnya tertutup. Nah, ini karena tadi MBKM Prof Desi explore tentang MBKM. Jadi ada satu pertanyaan disampaikan bahwa iya ini sebenarnya jadi gimana ini karena di sini semangat untuk revisi kurikulum ini kalau di sini dilihat ya untuk mengakomodir sebenarnya supaya IPS itu jadi eksklusif sih ya jadi jangan lagi dimarginalkan ya Bro ya karena kita tidak pernah dimarginalkan sebenarnya oh inklusif oke Prof Desi saya persilakan Prof memberikan tanggapan Oke, okay. uh, kalau masalah mengubah kurikulum, saya kira ya monggo nanti karena kita juga memang harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan. Tapi juga uh, saya kira itu by process saja, jadi tidak semerta-merta langsung mengalami perubahan. Jadi apa-apa poin-poin yang mungkin kurang pas di dalam kurikulum, ya silahkan nanti untuk di bagian kurikulum mungkin yang akan uh, mengubahnya seperti itu. Jadi kita menyesuaikan saja dengan uh, kebutuhan kebutuhan pasar seperti apa kemudian di dalam MPKM mana hal-hal yang kurang tepat ya yang kurang pas silakan nanti di ini diperbaiki misalkan harusnya ini di, di yang banyak bermasalah itu beberapa program studi saya lihat ada yang seharusnya mata kuliah ini adalah mata kuliah inti perkuliahan tetapi harus kemudian tergantikan oleh program MBKM jadi dianggap kemudian MBKM menjadi tidak penting itu kan juga berarti ada kekeliruan sebetulnya di dalam penyusunan kurikulumnya seperti itu dan itu terjadi di beberapa program studi gitu yang ada di ya saya sampel di ULM seperti itu. Jadi ya untuk menanggapi itu sebetulnya nanti silakan bagian kurikulum mungkin untuk menyusun atau memikirkan apa apakah sebetulnya sudah sesuai saja atau ada beberapa hal yang mungkin harus direvisi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof Desi. Last but not least, there are three question for Profesor Dr. Nana Supriyatna. So, if you don't mind give also the conclusion about your speech. Jadi tadi ada pertanyaan yang pertama itu tentang viral video sexy killer itu tentang video pertambangan inequality yang terjadi memang di kasus-kasus pertambangan. Nah itu bagaimana menurut Prof Nana tentang hal tersebut sehingga mahasiswa mampu menghadapi itu di masa yang akan datang masalah inequality khususnya di dalam konteks pertambangan. Yang kedua ini juga pertanyaan kepada dari saudara Givard bagaimana supaya mahasiswa itu jadi makhluk sosial yang benar-benar sosial. Berarti selama ini mungkin dikiranya kita belum sosial ya. Jadi apakah ada strategi khusus untuk memanusiakan manusia di dalam konteks pendidikan IPS, Prof? Nah, poin yang terakhir itu tadi juga ada kritik yang disampaikan oleh Pak Zainal Arifin Anis bahwa IPS itu too much teori. Jadi, what do you think, Prof? Thank you. Uh, one of the objective of our social studies education is how to empower our student to have empathy for all forms of life. Jadi tujuan pendidikan IPS kita itu antara lain adalah memperkuat para peserta didik kita memiliki empati pada semua bentuk kehidupan. Nah bentuk kehidupan itu adalah bisa pada human bisa pada juga apa uh, another life katakanlah uh, makhluk yang lain atau bahkan juga lingkungan-lingkungan lingkungan, uh, fisik. Nah, untuk mencapai itu IPS tidak bisa sendirian. IPS pun tadi kata apa Mutiani memang juga harus uh, uh, inklusif dalam arti juga mengadopsi konsep-konsep uh, 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 yang dipinjam dari ilmu-ilmu yang lain itulah yang menyebabkan IPS kita itu kan juga pendekatannya integrated, ya interdisipliner bahkan cross disipliner. Nah kecerdasan ekologis, ekologi literasi ini salah satu kecerdasan yang yang banyak dikembangkan dari 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 Daniel Goldman misalnya bahwa selama ini kita terlalu membangun intelektual intelejensi dan itulah yang membuat kita terlalu ego dengan humanisme kita terlalu antroposentris, terlalu melihat diri kita dan kemudian abai pada pada eh, bagaimana bagaimana carrying capacity of our planet itu kemudian kita kita support, ya. Kita justru eh, menjadi semakin cerdas itu adalah cerdas juga berempati pada planet kita, pada bumi kita. Sekarang kan 8 miliar. 8 miliar. Bayangkan sampai berapa miliar bumi kita bisa menampung makhluk yang terus bereproduksi ini. Jadi kalau dari sekarang tidak dibangun dengan empati, kemungkinan juga ya resource kita termasuk tadi batu bara dan lain-lain akan akan habis. Tapi terserah terlepas dari itu semua, kita pun juga tidak bisa semata-mata menyalahkan pada sebutnya tadi yang yang satu persen, sebagaimana tadi kita sampaikan ya. Persoalannya adalah kita semua sekarang sudah menjadi consumer society, masyarakat konsumen yang terus-terusan tergantung pada resource, terus-terusan tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Kenapa kita harus menggali batu bara? Karena kita perlu energi. Karena kita perlu listrik. Tengok listrik di rumah kita, nyala terus, AC nyala terus. Kampus kita pun dilengkapi menjadi kampus modern tuh dengan selalu dengan dengan air conditioner, dengan AC. Kalau kita mengembangkan katalah konsep green saja yang sederhana dengan membuka lebar-lebar jendela, ya kita nggak usah pakai lift, cukup dengan naik tangga. Kita juga mungkin ada listrik yang dikurangi, eh, tidak selalu juga dengan power presentation sebagaimana kita laksanakan bisa sekarang kita bisa menghemat energi, ya kita bisa menghemat batu bara, kita bisa menghemat berbagai apa fosil energi ya. Dan untuk sampai ke sana lagi-lagi pendidikan IPS itu harus harus melatih peserta didik ya keterampilan keterampilan yang terkait menjadi konsumen yang hemat ya konsumen yang yang hemat yang how to reduce lah bagaimana kita mereduce, mereplace atau merecycle apapun yang bisa kita kita lakukan untuk membuat kita eh, hidup lebih baik hidup dekat dengan dengan alam saya dari Bandung. Itu punya sungai yang sangat colorful, Bu Kristin ya. Kristin pernah di Bandung ya. Itu sungainya colorful, warna-warni. Dari mana itu? Dari sampah. Dan itu itu bukan karena global corporation. Ya, tapi plastiknya memang dari global corporation juga ya, tapi, tapi yang dibuangnya oleh kita-kita kita semua ujungnya adalah Tiap, tiap tiap musim hujan Bandung adalah banjir dan banjirnya adalah itu karena kita kita semua ya dan ini menyedihkan ya ketika kita ketika kita ingin menjadi negara maju kita hanya mempoles kiri kanan tapi tidak mempoles attitude kita terhadap apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan itu jadi tadi Maya empathy for all forms of life berempati pada bentuk kehidupan kita akan berempati pada pada begantan-begantan khas, khas Kalimantan yang sekarang sekarang mulai akan kehilangan rumah-rumahnya. Kenapa? Ya kita konversi hutan kita di kelapa sawit semuanya. Kenapa kelapa sawit? Demi demi uh, Maya punya punya lotion yang sangat bagus. Ya, demi Maya itu bisa bisa tetap makan coklat. Ya, makan biskuit dan lain-lain ya demi membuat kulit maya menjadi glowing dan lain-lain. Artinya gara-gara itu kita semua harus memperluas memperluas hutan sawit kita, mengkonversi. Bagaimana our future nanti kalau kita semua sekarang ya dengan cara selalu mengonsumsi pada resource kita, ya. Jadi jangan membuat bertambah kaya orang yang satu persen itu gara-gara kita sendiri adalah kemudian menjadi konsumen yang tidak tidak cerdas, ya nah ini tantangan pendidikan IPS kita menjadikan kita semua anak-anak kita pembelajar kita itu kemudian uh, punya keterampilan bagaimana menunjang sustainability of our life lebih 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 sejahtera lebih baik dan yang penting lagi adalah lebih equal uh, for our future kita gitu, ya. untuk masa depan kita semua saya kira itu yang bisa saya apa uh, sampaikan apakah menjawab semua Prof Anies itu pertanyaannya terlalu berat lah itu perlu filosofis ya masa kebenaran berakhir gimana ceritanya Wah, itu 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 pikiran yang di atas profesor itu ya terlalu berat Quranis ya iya iya ya. oke lah nanti di tempat lain kita diskusikan Quranis ya <laughs> terima kasih terima kasih juga Nora dan apa Christine, luar biasa oke terima kasih Oke, okay, thank you very much for the question and also the answer from all of the speaker uh now we move to the end of our conference so i have to give a conclusion about our discussion understanding about social issue and also society 5.0 it takes time to learn uh nowadays social studies facing the global issue but it uh, it becomes our homework but not become personal problems so what can we do to give uh, social soci, social studies more powerful. We can start to empower our student, and we can give a critical thinking, reflective inquiry, open up relationship between between the student, and also explore local wisdom as our identity. So I I I said that this also our speakers it's all of them incredible. Thank you very much. Ya, saya akan menutup konferensi ini dengan satu pantun, dan nanti terakhir ada satu video. Karena sekali lagi, ini adalah satu kehormatan bagi saya ditunjuk oleh Chairman Apripsi sebagai seorang moderator di hadapan tim promotor saya, di hadapan kolega-kolega saya, mahasiswa saya. Ini sebenarnya ujian yang luar biasa. Semoga saya lulus pada ujian hari ini. <tid> ya, satu pantun. Buah nanas, buah kasturi dimakan dingin, enak sekali. Cukup sekian konferensi hari ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Untuk komite, saya persilakan untuk menayangkan video kami. Mohon undur diri dari panggung ini, para audiens. Saya minta waktunya sedikit untuk melihat video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus kami ingin menyampaikan penghargaan pada satu program studi yang sebenarnya merupakan program studi yang baru dibuka yaitu program studi pendidikan IPS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi satu internasional terus dilaksanakan, publikasi kita terus dilahirkan. Alhamdulillah program studi IPS sekarang ini menjadi top departemen di Universitas Nusantara. Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada ketua program studi uh, Profesor Dr. Ersis Warman Sahabas beserta seluruh jajaran. Ini bisa berdiri. Itu menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh universitas kalau disambut baik oleh ketua ketua pengurus studi kita bisa terus mendorong peningkatan akreditasi dan peningkatan uh, publikasi. Secara khusus kami ingin menyampaikan penghargaan pada secara khusus kami ingin menyampaikan penghargaan pada satu program studi yang sebenarnya merupakan program studi yang baru. nah program-program itu tentu tidak seketika bisa kita capai ada juga orang yang sangat berjasa yang memang secara sistematis saya minta untuk membantu peningkatan jumlah guru besar beliau adalah profesor dr ersis warman sahabas mohon berdiri prof ersis ini orangnya nih nah supaya dikenal ya jadi beliau sebelumnya tidak profesor belum profesor kemudian saya minta menjadi profesor ya saya minta menghubungi Dr. Ismi Raziani yang masih menjadi dosen di Malaysia. Saya suruh pulang ke Banjarmasin untuk mengabdi di ULM. Nah, beliau ini tidak mau diprofesorkan. Kalau dengan cara abal-abal, maksudnya abal-abal itu apa? Karena syarat untuk menjadi profesor itu adalah menulis di artikel jurnal internasional. Nah, beliau nggak mau. Kalau saya jadi profesor, kata beliau, saya harus betul-betul menulis jurnal. Beriputasi, di jurnal beriputasi. Kemudian beliau mengikuti berbagai konferensi internasional ya di Asia, di Australia, bahkan sampai ke Eropa. Kemudian membuat jurnal, akhirnya bisa menjadi profesor. Pengalaman itu kemudian ditularkan kepada dosen-dosen muda yang lain. Kita membuat program yang sistematis, ada 10 yang kita target pada waktu itu untuk diprofesorkan, kemudian muncullah profesor-profesor muda. Tadi saya sebut ada Profesor Elma, itu jebolan program kita. Kemudian juga ada Profesor Agung Nugroho. Agung Nugroho, mau berdiri Prof. Nah ini, dalam usia 39 tahun sudah jadi Profesor. Ya. Secara khusus, kami ingin menyampaikan penghargaan pada satu program studi yang sebenarnya merupakan program studi yang baru dibuka yaitu program studi pendidikan IPS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Uh, thank you so much for Miss Mutiani as the moderator today. And thank you to the speakers for the information and knowledge that has been given to us. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat serta kenang-kenangan yang akan diserahkan langsung oleh Profesor Dr. Dr. Andes Ersis Pramaca Abbas BAMPD kepada Profesor Dr. Nana Supriyatna MED. Kepada Profesor Dr. Dr. Andes Ersis Abbas dipersilahkan. Thank you Selanjutnya sesi foto bersama para pengurus Apripsi dipersilakan. Masih dipinta dulu, Bu. Ya, ini. Kameramen. pasca kah? kah? agak merapat bapak ibu di bawah ada di sebelah kiri di bawah sini iya sebelah sini bisa oke sebelah sini pak rizky ya geser oke thank you foto dari sini kepada para pengurus Apripsi agar bisa kembali ke tempat duduknya mas masing-masing Ini masih berdiri kan Oh pada bagi Bapak Ibu pengurus apripsi agar bisa duduk kembali Sesi selanjutnya yaitu akan ada isoma dan penyampaian informasi. Uh, Kepada peserta seminar, kita akan ada foto bersama dulu. Setelah ini, mohon merapat. Yang sebelah sini, merapat ke tengah, biar ada dokumentasi dengan peserta. Yang saya kanan, saya mohon merapat ke tengah. Yang sebelah kiri, silakan ke tengah. Kita foto bersama dengan pengurus apresiasi sebelum kita tutup acara. Dipersilakan. Saya memoto dari panggung. Untuk peserta jangan bubar dulu sebelum kita foto bersama. Silakan. Ayo cepat. Saya belum, belum belum. Ya, ya. Uh, peserta berdiri merapat merapat aja. Yang sebelah situ. Ya, nggak didengar. Ya. Mohon, semua arah ke panggung. Mohon maaf, kita foto bersama peserta dulu. Eh, kameramen siap di panggung. Mohon merapat yang di belakang berdiri saja. Ya, sudah. Yuk cepat. Ya, dihitung. Mohon berdiri semua peserta. Mohon berdiri semua peserta. Kita foto bersama peserta di belakang. Ya, foto cepat. Hei, ini kenapa kamu itu? Cepat dulu. Merapat, merapat aja, merapat yang di belakang, Pak Syahar, Pak Syahar. satu, dua. Isomadu, tempat, tempat. Isomadu, tempat. Uh, mohon perhatian para hadirin sekalian, saat ini kita sedang memasuki sesi isoma dan akan ada penyampaian beberapa informasi. Uh, bagi mahasiswa akan mendapatkan konsumsi yang akan diserahkan langsung oleh panitia dan Bapak Ibu Pengurus Apripsi konsumsi telah disediakan di ruangan belakang. Oke, nanti akan diarahkan oleh panitia. Kemudian bagi yang ingin melaksanakan ibadah salat, musholatnya ada di dekat toilet sebelah itu kemudian nanti pukul 14.00 WITA, jam 2 siang ini nanti akan ada sesi paralel yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Rizky Nurhandi M.Pd. bagi para pemateri bagi para pemakalah dipersilakan nanti datang ke ruangan sesuai dengan pembagiannya di FKIP ruang 1, 2 dan 3 dan bagi para mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti sesi paralel tersebut di pembagian ruang untuk angkatan 2019 di ruang 1 FKIP, angkatan 2020 sampai 2021 di ruang 2 FKIP dan angkatan 2022 di ruangan 3. Serta bagi para Bapak-Ibu pengurus apripsi, nanti setelah isomat, pukul 2 siang nanti diharapkan kembali lagi ke ruangan ini karena akan ada pelaksanaan rapat kerja divisi. Itu saja, sekian. Terima kasih. baik kepada pengurus Apripsi kebetulan alumni S3 Program Studi Pendidikan IPS